Karena itu saya izin pada ibu-ibu semua untuk merekam pertemuan kita ini agar nanti bisa ibu juga ulang-ulangi kembali atau mendengarkan kembali apa materi yang sudah saya sampaikan di pagi hari sampai dengan siang hari. Ibu, saya coba share screen bahan. Okay. Sudah terlihat ya ibu-ibu? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang evidence-based medicine. Ya. Jadi, keilmuan ibu itu adalah bagian di dalam medicine secara general atau secara komprehensif atau secara umum. Ya. Jadi bagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan secara medis, ya, itu sebenarnya adalah bagian dari keilmuan ibu. Kalau kita mau melihat secara spesifik, ya, secara lebih detail, ya, maka kita tentu akan membahas yang dinamakan dengan evidence-based medicine. Ya. Nah, ini yang dasar keilmuan ibu itu adalah ini bagian evidence-based medicine. Jadi ini kata-kata ibu ini adalah kata-kata untuk bidang ini, ya. Bentar, kembali. Jadi bagian ini adalah membahas tentang bidang itu sendiri sesuai dengan profesi. Oke, sekarang kita coba lihat, ya, apa saja sebenarnya yang ada di dalam evidence base itu, ya. Evidence base dan isu terkini praktek kedokteran atau kebidanan yang berdasarkan bukti penelitian. Nah, jadi di sini dibahas, ya, bagaimana konsep-konsep yang ibu lakukan di dalam praktek itu didahului dengan yang dinamakan dengan penelitian. Jadi ketika kita membahas evidence, kita tidak akan terlepas dengan kalimat atau kata penelitian. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Penelitian ini seperti yang ibu ketahui juga, ya, dalam pendidikan-pendidikan sebelumnya, yang dinamakan dengan penelitian itu adalah penggunaan secara sistematis, ya, secara ilmiah, ya, dan eksplisit dari hasil penelitian. Jadi sebenarnya praktek-praktek yang ibu lakukan, ya, di dalam dunia kebidanan itu sebenarnya lahir dari yang dinamakan dengan penelitian. Ketika dia lahir dari yang namanya penelitian, maka dia pasti sesuatu itu dihasilkan dari cara yang sistematis, ya. Ada teori-teori yang mendasari. Selanjutnya dia itu ilmiah, ya. Ilmiah itu artinya tahapan-tahapan atau urutan-urutan untuk mendapatkan suatu kebenaran itu dilakukan secara logis, ya. Secara logis. Jadi dia sistematis, kemudian ilmiah. Ilmiah ini adalah logis. Dan eksplisit dari hasil penelitian. Jadi segala tindakan yang dilakukan di dalam proses-proses kesehatan secara umum atau kebidanan secara khusus itu tentu dia sistematis, kemudian ilmiah, dan juga eksplisit dari hasil penelitian. Ya. Jadi urutan-urutan, contoh cuci tangan 7 langkah, ya, atau 6 langkah atau 3 langkah itu hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan eksklusif. Dari mana? Dari hasil penelitian terbaik saat ini dalam membuat keputusan tentang asuhan pasien secara individual. Jadi, semua asuhan yang dilakukan di dalam dunia kesehatan terhadap orang atau terhadap pasien itu dihasilkan dari yang dinamakan dengan sistematis, ilmiah, dan eksplisit dari hasil penelitian. Nah, itu yang dinamakan dengan evidence base. Jadi, semuanya yang dilakukan itu sebenarnya sekarang itu adalah hasil dari penelitian. Jadi kalau kita mau membuat suatu perancangan di dalam keilmuan, maka suatu kebenaran atau karena suatu teori yang benar itu harusnya hasil dari suatu penelitian. Seperti itu. Ya, begitu juga di dunia kebidanan atau dunia kedokteran. Jadi
Ibu harus pahami ya, oh, saya melakukan penanganan pasien misalnya status normal ya, itu adalah hasil dari penelitian. Siapa yang melakukan? Berarti yang melakukan adalah orang-orang sebelum kita ada ya, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan SOP sekarang. Jadi dia hasil dari suatu penelitian. Nah, itu yang dinamakan dengan evidence base. Jadi evidence base itu adalah dasarnya ya, dasarnya. Oke, saya coba lanjutkan. Sekarang pertanyaannya, mengapa ya praktek-praktek itu kita laksanakan? Ya, atau evidence base itu kenapa kita laksanakan? Yang pertama alasannya adalah angka kematian ibu tetap dan di beberapa daerah malah meningkat. Ya, jadi dasarnya kita melakukan evidence base itu yang pertama itu adalah karena ibu adalah cikal bakal yang diteliti itu adalah ibu ya sebagai subjek evidence base atau subjek penelitian, maka tentu ibu akan melihat angka kematian ibu tetap ya, selalu ada yang meninggal ketika dia melahirkan, maka itu layak kita lakukan penelitian. Jadi angka kematian ibu itu kalau di dalam penelitian kita namakan ini adalah masalah gitu ya ya. Ketika kita akan melakukan evidence, maka kita harus mencari rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Kenapa kita harus melakukan praktek ini? Ya, karena praktek kita, maka jawabannya adalah angka kematian ibu tetap. Dan bahkan di beberapa daerah malah meningkat. Maka ini adalah problem. Jadi, ya, problem atau dinamakan dengan masalah. Maka sebagai seorang bidan, ya, sebagai seorang peneliti, kita harus menjawab permasalahan ini. Ya. Bagaimana cara kita menjawab? Maka tentu kita harus melakukan riset. Ya. Maka kita harus melakukan penelitian. Nah, maka dilakukanlah penelitian. Dilakukanlah evidence based kebidanan. Ya. Karena angka kematian itu tetap ada. Dan bahkan di beberapa daerah malah meningkat. Yang kedua, meningkatnya akses terhadap bukti-bukti penelitian. Ibu baca buku terbit misalnya di suatu negara misalnya, sekarang angka kematiannya menurun, ya. Maka tentu kita sebagai seorang bidan atau sebagai seorang peneliti ingin juga meniru, ya, bagaimana agar angka-angka kematian itu juga menurun. Itu kenapa? Karena akses terhadap bukti-bukti itu sekarang sudah sangat banyak. Kalau kita buka saja internet sekarang, maka orang yang berada di belahan bumi lain itu bisa kita lihat. Dan bagaimana peningkatan terhadap kematian ibunya juga bisa kita dapatkan. Sehingga kita bisa meniru. Sehingga kita melakukan evidence-based kebidanan. Ya, atau penelitian-penelitian di bidang kebidanan atau di bidang kesehatan lainnya. Ya. Itu yang kedua, kenapanya. Yang ketiga, banyak teknologi baru yang diperkenalkan tanpa bukti penelitian yang jelas tentang keuntungannya. Ya, banyak sekarang beredar itu. Barang A misalnya bisa menyembuhkan, ya. Barang B bisa menyembuhkan, barang C bisa menyembuhkan. Padahal tanpa adanya bukti penelitian. Maka kita sebagai seorang bidan atau sebagai seorang peneliti nanti bisa menyanggah, ya, bisa apa namanya menolak, ya, apa yang dia sampaikan. Dengan apa? Tentu kita harus mencarikan bukti-buktinya, ya. Dengan apa bukti-bukti itu kita dapatkan? Dengan kita melakukan penelitian. Nah, itu yang evidence based, ya. Kemudian yang keempat, ya, mengapanya? Keempat itu adalah berubahnya pengharapan para ibu. Ibu, jadi kalau dulu ibu ibu-ibu pada ini aja, pada langsung terima nasib, ya. Kalau dulu dia udah, kalau udah memang seperti itu harus meninggal anaknya setelah melahirkan yang kedua. Nah, sekarang kan tidak lagi, ya. Ada harapan yang besar, ya, diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan seperti ibu, ya, sebagai seorang bidan. Berharap anaknya lahir selamat, anaknya lahir sehat, anaknya lahir sesuai dengan harapan. Nah, itu makanya ibu sebagai seorang bidan harus melakukan evidence based, ya, harus melakukan
peningkatan apa namanya kemampuan, peningkatan keahlian. Nah, itu dengan apa peningkatan itu bisa dilakukan? Tentu dengan cara melakukan penelitian. Itu dinamakan evidence base. Jadi sebenarnya Ibu sebagai katakanlah seorang yang melaksanakan suatu tindakan, apalagi tindakan di bidang kesehatan, terutama bidan, itu tetap harus meningkatkan ke skill, ya, harus meningkatkan kemampuan sehingga apa namanya sebagai stakeholder itu, user itu, pengguna itu mendapatkan kenyamanan, ya, mendapatkan kemanfaatan yang lebih sehingga dia akan tetap bahkan meningkat kepercayaannya kepada bidan, ya. Bagaimana caranya? Tentu meningkatkan kemampuan ibu, ya, meningkatkan skill ibu, meningkatkan apa namanya pelayanan ibu, karena bidan juga sebagai seorang konsulen, ya, ibu bisa memaparkan sesuatu kepada pasien, kemudian pasien apa namanya sehingga pasien itu nyaman, puas, ya, dengan apa jawaban ibu. Maka tentu syarat untuk meningkatkan itu semua adalah ibu melakukan evidence based, ya, evidence based. Sampai di sini barangkali ibu-ibu ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh iya, saya juga mau berkenalan dulu, ya, sambil jalan. Kalau Ibu Tota tadi saya sudah tahu beliau bumi Saman, ya, tapi asli Medan. Kalau Bu Dedi dari mana, Bu Dedi? Saman, Pak. Dari Pasaman juga, Bu. Jadi ini berupa Saman, ya. Bu Dedi asli Subang, ya, kalau dia baca. Asli Subang, Bu. Kurang jelas suaranya. Bu Dedi masih muda, ya, masih di bawah 30 tahun, ya, umurnya. Sudah 6 tahun. Oh, masih muda, ya, Bu, ya. Sama saya berarti. Oke, maaf, Ibu, ya, saya kira masih muda. Ya. Kalau Bu Ani, Bu Ani? Bu Ani masih muda ini, kelihatan. Dari Pasaman Barat, Pak. Pasaman semua, ya, Pasaman Barat, ya. Eh, dulu maaf, Bu, D3-nya di mana, Bu? D3-nya dulu di Universitas Baitur Rahmah, Pak, Padang. Padang. Oke, siap. Bu Ani masih muda ini, ya, kalau saja. Masih 25 tahun atau 30? Enggak, Pak. Udah 33, Pak. Oh, kan enggak salah sih. Masih 30-an, ya. Oke, masih muda. Bu Okrivo? Oh, Krivo dari mana, Bu? Dari Pasaman. Ya, asli Semarang, ya? Iya, Pak. Oke. D3-nya di mana, Bu? Kalau masih-masih muda. Di Baitur Rahmah, Pak. Baitur Rahmah juga. Iya. Oke. Bu Amel? Dari mana, Bu Amel? Dari Pasaman, Pak. Pasaman, ya. Barat. Bu, mohon maaf, ini semua sudah bekerja di rumah sakit atau punya BPM, ya, Bu? Sudah. Kerja di rumah sakit, Bu? Bukan di rumah sakit, Pak. Di BPM. Ya? BPM. Oke, sih. Kalau ini, D3-nya di mana, Bu? Apa, Pak? D3-nya di mana kemarin? D3-nya di Amanah, Pak, di Padang. Oh, iya, iya. Bunda Virus Nita, ini panggilannya Bunita, ya? Iya, Pak. Ita, Pak. Bunita, Pasaman juga, Bunita? Iya, Pak. Pasaman, Pak. Kerja di rumah sakit? Puskesmas, Pak. Puskesmas. D3-nya di mana, Bu? Ibu masih muda, ya? D3, Depkes Bukit Tinggi, Pak. Oh, iya, iya, Bu. Khadijah, Bu Gadis, ya? Oke. Ibu, ininya? Kerjanya di mana, Bu? Bekerjanya di puskesmas. Puskesmas. Oke, jadi yang punya BPM sendiri berapa orang, Pak? Yang punya BPM. Punya BPM, sendiri? Pak. Punya juga. Oh, satu. Pada umumnya punya, Ibu. Nah, nanti kalau seandainya Ibu punya BPM, nanti untuk melakukan evidence base ini gampang, ya, karena Ibu punya fasilitasnya, ya. Ibu punya nanti kalau ibu melakukan apa namanya pengembangan keilmuan itu gampang,
ya kalau punya BBM. Oke, alhamdulillah ini tidak terlalu ya, tidak terlalu banyak yang umurnya di atas 40 ya, Bu ya, masih muda-muda, mudah-mudahan bisa mencerna ya apa yang saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di dalam evidence base itu kita bisa merubah praktek yang sudah ada. Jadi kalau saya contohkan ini Bu, dahulu teori cuci tangan itu sangat sekarang sudah sangat perkembangannya juga sudah sangat bagus ya, ya. Dulu cuci tangan itu 3 langkah, kemudian 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah. Bahkan sekarang cuci tangan itu bisa lebih simpel ya dengan adanya apa namanya penelitian-penelitian atau evidence base ya di bidang desain. Sehingga sekarang tindakan-tindakan untuk melakukan sterilisasi itu lebih baik. Nah, itu bagaimana praktik itu bisa berubah? Itu pertama itu berdasarkan adanya pengalaman ya. Jadi adanya pengalaman ini. Jadi semakin banyak kita melakukan evidence base EBM ini, maka biasanya pengalaman ini akan semakin banyak sehingga ilmu itu akan lebih update ya. Jadi lebih update ilmu. Kemudian bisa juga praktek itu berubah apabila ada ahli yang menyampaikan pendapat ya. Misalnya ya, kalau seandainya ahli mengatakan boleh menggunakan obat A terhadap pasien X misalnya, ya, maka kalau seandainya teori mengatakan obat A tidak boleh dilakukan, maka bisa merubah praktek, ya, sehingga pendapat ahli ini adalah salah satu yang bisa merubah praktek yang sudah ada. Tapi ahlinya memang benar-benar ahli ya, ya. Jangan ahli-ahlian, kalau ahli-ahlian ibu ambil, ibu ikuti, ya. Yang ketiga bukti, ya. Misalnya diberikan obat A kepada pasien B, bisa sembuh dia, ya. Maka bisa saja kali ini dilakukan berulang ke atau dicobakan berulang ke pasien lain. Walaupun hati-hati ya, ya. Karena kalau kita melakukan penelitian-penelitian kepada manusia itu ada ethical clearance, gitu ya, atau ada etik penelitian yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena pemberian intervensi kepada manusia harus ada etika penelitian kesehatannya. Ya, tetapi kadang-kadang kalau ibu punya BBM, ya, ini saya contohkan ini dulu almarhum dokter di Lubasum, ya, katakanlah dokter X, ya, itu memberikan amoksisilin saja misalnya kepada pasien yang mencret misalnya ya, atau ada gangguan digestif ya di pencernaan, sembuh ibu ya, kemudian dilakukan berulang pada pasien yang lain ternyata juga sembuh. Itu adalah bukti ya bahwasanya sebenarnya amoksisilin padahal itu adalah antibiotik ya, tetapi juga bisa menyembuhkan orang mencret. Kalau kita lihat logikanya bisa ibu, karena ya amoksisilin berarti dia pasti akan membunuh juga kuman-kuman yang ada di sekitar digestif ya, di sekitar lambung. Ya, tetapi ini tidak bisa dilakukan hal yang sama ke daerah lain ya. Itu harus berdasarkan case by case ya. Itu harus ada buktinya tentu. Ya, baru bisa dilakukan juga ke orang lain, tetapi tidak boleh di daerah yang berbeda. Karena ingat kasus penyakit kadang-kadang juga bergantung ke daerah tertentu. Jadi tidak bisa disamakan. Kita harus dapatkan yang dinamakan bukti terlebih dahulu, baru dia bisa merubah praktek yang sudah ada. Ya, karena kan agak aneh ya, hanya diberikan antibiotik saja sembuh. Ya, tapi kalau buktinya ada, maka hal ini bisa juga dilakukan sebagai alternatif, ya, kuratif atau pengobatan kepada pasien. Yang keempat ada harapan, ibu-ibu. Ya. Jadi yang merubah praktek yang sudah ada ini ada apa? Contoh orang yang sudah mau meninggal, ya. Kalau apa namanya? Kalau keputusan dokter ya paling umurnya hanya 1 minggu, 2 minggu seperti itu atau 1 hari, ya. Tetapi harapan hidupnya tinggi misalnya, ya. Maka bisa saja ini merubah praktek yang ada, ya. Misalnya dia makan apa ya? Obat itu tidak ada hubungannya dengan medis, ya.
Karena harapannya tinggi untuk hidup, bisa saja ya karena remaja dan lain tetap sembuh. Nah, itu bisa saja terjadi sehingga dia merubah praktek yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah ini EBM? Ya. Apakah ini EBM? Kalau menurut Ibu, apakah ini EBM? Apakah ini penelitian kebidanan? Ada yang bisa bantu saya jawab, Ibu? Kalau menurut Bu Ani bagaimana? Ayo, kalau menurut Bu Ani bagaimana? Iya, Pak. Ya, jadi begini Bu ya. Jadi di dalam penelitian itu ya, ada dua hal sebenarnya yang harus diketahui. Yang pertama ada yang dinamakan dengan empiris, ya Bu. Yang kedua ada empiris, ya. Yang pertama ada empiris. Empiris ini adalah yang berhubungan dengan teori. Ya, teori. Yang kedua adalah empiris. Empiris ini berhubungan dengan lapangan. Ya. Harusnya ketika kita melihat EBM itu tidak hanya melihat empiris saja, tetapi kita juga melihat empiris, ya. Teori, ya, harus dipadukan dengan bagaimana keadaan di lapangan, ya. Jadi ketika kita melihat EBM itu, maka kita harus melihatnya secara utuh, ya. Pengalaman, ya pasti, ya. Pengalaman itu bisa saja sesuai dengan teori, tetapi bisa saja pengalaman itu tidak sesuai dengan teori. Pendapat ahli juga seperti itu, ya. Kadang-kadang dia sesuai dengan teori, berarti pendapat ahlinya sesuai dengan kajian-kajian yang telah ada semenjak itu kala. Tetapi kadang-kadang ada juga pendapat ahli ini berbeda atau berbelakang dari teori. Itu sah saja. Kenapa? Karena dia berasal dari empiris dan empiris. Bukti juga seperti itu. Ya. Banyak kadang-kadang teori yang sudah apa namanya sudah berkembang di buku, ya, sudah banyak dituliskan di buku. Tetapi ternyata di lapangan tidak seperti itu. Ya, maka EBM harus merangkum kedua-duanya, baik itu berupa empiris maupun berupa empiris. Yang terakhir harapan, gitu ya. Harapan kalau sesuai teori, kalau sudah misalnya katup jantungnya sudah bocor misalnya, pasti harapan hidupnya kecil. Tetapi bisa saja itu batal kalau seandainya harapan hidupnya besar dan ajalnya tentu juga belum ada. Kalau ajal belum ada itu mau apa? Mau dikatakan ditegakkan apa pernyataan sudah akan meninggal oleh dokter pun dia masih hidup. Banyak kan terjadi seperti itu. Atau teorinya orang yang kecelakaan pesawat terbang misalnya, teorinya pasti meninggal ya, Bu ya. Tapi kalau belum ajalnya dan harapan hidupnya masih ada, itu bisa saja selamat seperti itu. Ya, nah, itulah EBM itu. Di EBM seharusnya tidak hanya berdasarkan teori belaka, empiris, tapi juga harus berdasarkan bagaimana pengalaman di lapangan atau bagaimana temuan yang ditempatkan di lapangan. Paham ya, Bu ya? Paham, Ibu? Paham, Pak. Oke. Kita kebanyakan diskusi nih, Bu ya, jadi jangan terlalu apa ya. Sekarang kita lihat ya bagaimana tingkatan bukti dan mutu rekomendasi di dalam EBM. Ya. Mutu rekomendasi di dalam EBM itu ada 4 ya, ada mutu rekomendasi A, ada mutu rekomendasi B, C dan D. Nah, ini adalah mutu-mutu rekomendasi di dalam evidence-based mid-wave atau evidence-based mid-wave. Kemudian mutu itu harus ada tingkatan bukti, ya. Jadi sama halnya dengan penelitian. Penelitian juga harus ada bukti, dan evidence base juga harus ada bukti. Kalau mutu rekomendasi A, ini adalah mutu rekomendasi 1, artinya mutu rekomendasi paling tinggi. Maka tingkatan buktinya juga adalah 1A dan 1B. 1A ini lebih tinggi daripada 1B, ya Bu ya. Jadi apa artinya? Untuk bukti rekomendasi yang didapatkan dari suatu EBM atau Evidence Based Midwife atau Medisign, ketika kita memberikan bukti rekomendasi A, maka kajian sistematisnya harus RCT, Research Center Technique, ya Bu ya.
Jadi dia harus pure, pure ini bahasa bahasa murni yang pure ya. Dia harus murni berasal dari penelitian ya. Jadi kalau dia murni dari penelitian, maka dia direkomendasikan sebagai rekomendasi A dengan tingkatan bukti 1A. Nah, ini yang paling layak untuk diterima. Ibu, jadi kalau seandainya Ibu dapatkan, misal Ibu ya, ada mahasiswa penelitian di BPM Ibu misalnya, dia hasilkan kajian secara pure melalui penelitian, kemudian dia berikan saran misalnya, dia sampaikan hasil penelitiannya kepada Ibu yang ada di BPM. Maka mutu rekomendasi yang disampaikannya itu adalah mutu rekomendasi A. Dan tingkatan bukti yang dia berikan kepada Ibu adalah tingkatan bukti 1A. Dan inilah yang diambil. Ya. Ini layak Ibu jadikan apa namanya? Sebagai bahan untuk perkembangan BPM Ibu nanti, ya. Nah, maka intervensinya di sini adalah kajian sistematis research center teknik. Ya, jadi dia pure sebagai suatu penelitian. Kemudian kalau seandainya mutu rekomendasi yang dikatakan buktinya adalah 1B ya. Ini RCT-nya individu ya. Mungkin dia melakukan case study ya. Apa itu case study? Studi kasus gitu ya. Misal ya dia melakukan riset terhadap satu orang saja pasien ya. Maka mutu rekomendasinya itu dinamakan juga mutu rekomendasi A, tetapi risetnya hanya dilakukan kepada satu orang. Dan ini juga bisa Ibu lakukan, Ibu bisa mempedomani hasil ya disampaikan oleh si peneliti ini. Dan layak juga untuk diterima. Jadi kalau mutu rekomendasi A ini, baik itu di 1A maupun di 1B, itu layak kita jadikan pedoman untuk peningkatan ya, kebijakan yang ada di BPM. Ibu, di tempat Ibu ada nggak mahasiswa melakukan penelitian? Ada, Pak. Ada ya. Nah, itu biasanya dia sampaikan nggak sendiri? Apa? Ada nggak? Ada. Gimana, Pak? Nggak jelas? Mahasiswa yang melakukan penelitian di BPM Ibu itu ada nggak dia menyampaikan hasilnya kepada Ibu? Oh, bukan di BPM, Pak. Di mana lokasi Ibu? Di... Oh. Nggak, yang di BPM. Yang di BPM siapa tadi, Bu? Yang di BPM? Si Amel. Amel. Bu Amel. Bu Amel, ada nggak yang mahasiswa melakukan penelitian kepada Ibu? Saya mau mencontohkan RCT ini. Ya. RCT individu ini. Ada, Bu Amel? Belum, belum ada, itu mahasiswanya belum ada, masalahnya oh. Baru sebulan ini baru, Pak. Oh, belum ya, ya. Oke, jadi kita tidak bisa mencontohkan yang case study ini. Jadi kalau seandainya ada nanti komentar ya, mahasiswa di perguruan tinggi mana melakukan studi kasus di tempat Ibu, misalnya dia melakukan misalnya apa namanya kasus partus misalnya, dia mulai dari awal sebelum masa hamil, kemudian masa partus, kemudian dia berikan suatu kesimpulan, dia berikan saran, dia masuk kepada RCT individu namanya, ya, dan dia masuk ke mutu rekomendasi A. Dan ini layak kita ambil untuk pengembangan tempat BPM, gitu ya. Kalau kajian sistematik RCT ini biasanya yang di ini, yang di puskesmas. Siapa di puskesmas tadi, Bu? Bu Ani puskesmas ya? Bu Ani di mana? Puskesmas ya. Kalau Bu Ani ada nggak mahasiswa yang praktek di puskesmas Ibu yang memberikan laporan? Kalau praktek ada Pak yang dari D3 gitu, tapi untuk penelitian belum ada Pak. Oh, penelitian juga belum ada. Siapa tadi Ibu yang ada penelitian? Kalau praktek itu kan hanya ini saja ya, hanya bimbingan-bimbingan saja. Kalau kalau penelitian di tempat Ibu ada Bu? Tempat Ibu apa tadi yang satu lagi di puskesmas? Enggak ada Pak. Enggak ada ya. Kalau kayak mahasiswa UNAN yang datang untuk anu itu untuk kayak
Oh, apa Pak? Itu nggak termasuk penelitian toh Pak? Yang seperti apa? Coba seperti apa? Kayak kayak mahasiswa UNAN yang datang gitu kan, kalau misalnya mereka kayak praktek gitu, itu nggak termasuk belum. Penelitian tuh ya? Belum penelitian itu. Jadi yang penelitian itu Ibu ya memang melakukan apa namanya? Biasanya dimulai dari surat izin penelitian dari tempat lahan. Kemudian dia melakukan intervensi langsung ke pasien, dibantu mungkin barangkali dengan ibu, nah, itu baru yang dinamakan penelitian. Itu belum, kalau hanya praktek belum. Belum masuk ke dalam mutu rekomendasi. Ya. Oke, berarti belum ada ini ya. Yang kedua itu adalah B, mutu rekomendasi B. Mutu rekomendasi B ini ada 4 tingkatan bukti. Ada yang 2A, ya, 2B, 3A, 3B. Nah, ini apa yang menjadi dasar kita mengambil saran dari peneliti? Yang pertama di 2A. Apabila kajian sistematisnya itu adalah studi kohor. Yaitu studi kohor. Studi kohor ini maksudnya adalah penelitian dengan data-data terkini. Ya, data-data terkini. Jadi kalau seandainya ada nanti yang melakukan penelitian kohort di tempat ibu, ya studi kohort. Ini sayangnya belum ada yang melakukan riset ya, biar tempat ibu. Jadi contohnya agak sedikit kurang ini. Kalau saya ngajar di kelas apa di kelas sumber lain atau yang di Bukit Tinggi itu biasanya mereka sudah ada mahasiswa yang melakukan penelitian. Jadi untuk contoh enak, tidak apa-apa ya. Saya contohkan saja di tempat lain lagi. Jadi kalau kajian sistematisnya studi kohort, maka datanya itu adalah data mulai dari data sekarang sampai data selanjutnya. Jadi penelitian ini akan bermanfaat ya sebagai prediksi untuk masa yang akan datang. Ibu, jadi kajiannya itu sistematis studi kohort. Kalau datanya itu banyak, nah, maka dia masuk ke tingkatan kedua. Tetapi kalau datanya sama dengan tadi datanya sedikit, misalnya kurang dari 10, ya maka masuk ke studi kohort ini. Maka intervensinya tidak terbatas. Maka ketika masuk ke 2A, maka layak ya kita sebagai lahan, ya, puskesmas, rumah sakit, dinas, untuk melihat saran dari peneliti. Kemudian kalau yang 3A, itu case control. Case control ini adalah ada intervensi dan ada kontrol. Jadi kasus yang dikontrol. Biasanya penelitian seperti ini adalah sudah masuk ke ranah penelitian eksperimental. Ya, Bu, jadi ada yang diintervensi, case namanya, kemudian ada yang dikontrol. Ya, ketika dikontrol berarti intervensi tidak dilakukan kepada responden ini. Ya, Bu, ya. Jadi kalau Ibu nanti melakukan penelitian, orang yang diberikan intervensi dinamakan dengan case, ya. Tetapi orang yang tidak diberikan intervensi itu dinamakan dengan kontrol. Jadi ada dua nanti yang akan Ibu lihat ketika kita melakukan penelitian ini. Ada case, ada kontrol. Maka studi kalau misalnya Ibu melihat kedua-duanya ini, maka dinamakan dengan studi case kontrol. Kemudian case control ini juga bisa dilakukan kepada individu dan dia masuk ke tingkat bukti 3B. Jadi semakin banyak intervensi yang kita lakukan kepada responden, maka tingkatan buktinya itu akan lebih tinggi. Semakin sedikit, maka dia akan tingkatan buktinya akan semakin rendah. Ya, jadi case control tadi misalnya satu yang diberikan intervensi, satu lagi yang dikontrol, maka dia masuk ke tingkatan bukti 3B. Kemudian yang terakhir kita punya mutu rekomendasi C dan kita punya mutu rekomendasi D. Jadi kalau Ibu lihat MBS semakin ke bawah, maka sebenarnya saran atau EBM itu semakin menurun. Ya. Semakin ke atas itu semakin baik kita jadikan sebuah pedoman untuk peningkatan. Kalau BPM peningkatan BPM, kalau puskesmas peningkatan puskesmas di masa yang akan datang, rumah sakit, bagaimana peningkatan rumah sakit di masa yang akan datang, dan seterusnya. Kalau yang C ini berangkai kasus, ya, ini biasanya orang program. Jadi biasanya penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, ya. Deskriptif, ya. Jadi nanti akan ada laporan misalnya penyakit A sekian persen, penyakit B sekian persen, ya. Ketercapaian suatu program sekian persen itu dinamakan dengan rangkaian kasus. Yang kelima, yang paling rendah mutu rekomendasinya itu adalah pendapat ahli tanpa penilaian kritis eksplisit atau berdasarkan penelitian fisiologis atau penelitian tidak langsung atau dinamakan dengan bad decisions. Ya. Jadi kadang-kadang ibu ada suatu kebiasaan di tempat kita meniru ya orang. Ya. Nah, itu mutu rekomendasinya adalah mutu rekomendasi D. Ya, Bu. Jadi di EBM itu nanti kita membahas ini sebenarnya, Bu, ya, mutu rekomendasi mulai dari mutu rekomendasi A sampai dengan mutu rekomendasi D di dalam evidence based design atau di dalam evidence based method kebidanan. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh, ya. Ini contoh bagian-bagian riset atau penelitian atau bagian-bagian katakanlah kajian-kajian yang ada ketika kita melihat kebidanan. Saya contohkan di sini hanya di kehamilan saja, ya, kehamilan. Nah, ini misalnya pilihan pengobatan yang bisa dilakukan, ya, di rahbaring, ibu-ibu tahu ini, ya, di rumah atau di rumah sakit, ya. Di rahbaring ini status bukti ilmiahnya tidak ada bukti tentang nilainya. Nah, ini maksudnya apakah ini lebih baik atau kurang baik atau tidak baik, itu tidak ada buktinya. Sehingga kalau ini masuk ke mana, Ibu? Kalau ada tadi kita membahas ada mutu rekomendasi A, B, C, dan D, akhirnya barang ini masuk di mana, Ibu? Kira-kira. Bu, kalau kita lihat ada A, ada di mana, Bu? A, B, C, atau D, Ibu? Ide enggak, Pak? Ah, ide, ya. Jadi tidak baring ini masuk di D, ya, dimasuk kepada rekomendasi paling rendah, ya. Karena apa? Tidak ada bukti tentang nilainya. Apakah dia itu baik, sangat baik, baik, tidak baik atau jelek, ya, itu tidak ada buktinya, ya. Maka dia masuk ke D. Yang kedua itu pengobatan anti hipertensif untuk hipertensi ringan, ya, misalnya beta blockers dan metildopa, ya. Itu terbukti bermanfaat. Nah, ini ya status buktinya. Dia terbukti bermanfaat mencegah peningkatan tekanan darah lebih lanjut, mengurangi opname di rumah sakit, persalinan induksi dan gawat darurat. Itu masuk mana? Buktinya ada. Kemudian dia bermanfaat. Tetapi kajiannya apakah itu secara global atau satu-satu? Itu masuk ke mana ini? Menurut Ibu. Masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C, atau masuk ke D? Ke B enggak, Pak. Apa alasannya? Kenapa dia masuk ke B? Case control, Pak. Case control, ya. Ya, kasus ya, ya. Masuk ke B kalau lebih tepat ke mana ini? 2A, 2B, 3A, atau 3B? 3A mungkin enggak, Pak. Jangan mungkin, ya. Kenapa Ibu yakin ini adalah case control? Case control. Ya. Berarti Ibu meyakini bahwasannya ada apa pasien yang diberikan apa antihipertensif dan ada yang tidak. Seperti itu, Ibu, ya? Tetapi ya, ya, jadi ya sudah mulai ini ya, mulai tergambar. Jadi di sana adalah dari case control. Jadi ada perlakuan yang diberikan kepada atau intervensi diberikan kepada pasien. Ingat ya, Bu, ya, ketika saya nyebut intervensi, perlakuan itu sama ini ya. Intervensi, perlakuan itu sama. Oke, kita lanjut yang ketiga. Penggunaan zat anti platelet, ya, misalnya aspirin untuk mencegah PET atau UGM. Nah, buktinya seperti ini, Bu. Hasil awal menjanjikan, tetapi studi lebih banyak lagi tidak menjanjikan. Nah, ini masuk ke mana, Ibu? Awal, ya, ditemukan ternyata ada efek, ya.
Tetapi setelah itu dilakukan lagi, nah ini ingat ibu ya, penelitian itu harusnya ketika dilakukan berhasil, dilakukan lagi harusnya berhasil, dilakukan lagi harusnya berhasil. Sekarang terjadi, awalnya berhasil, kemudian dilakukan studi lagi tidak berhasil. Maka apakah ini valid atau tidak? Tidak. Tidak ya, maka dia masuk mana ini? Di sini. Ayo, dia masuk ke mana? Kajiannya kohor atau gestopro? Ayo, kohor atau gestopro? Kajiannya kohor mungkin, Pak. Kohor, ya, kohor dan masuk ke rekomendasi B. Seperti itu ya, Bu, ya. Nanti ketika itu lakukan penelitian. Yang keempat, anti-konvolusi digunakan untuk mencegah kejadian infeksia. Kenyataan terakhir menunjukkan tidak ada manfaat studi. Kemudian multi-center sedang dilakukan. Kira-kira apa? Case control, Pak. Case control, ya. Case control. Seperti itu ya. Kalau diuretik, tidak ada bukti yang jelas mengenai manfaat, ya mungkin merugikan. Nah, ini masuk ke mana, Ibu? A, B, C, atau D? Ini gampang. D. 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 Ya, seperti itu untuk menilai suatu, ya, sesuatu evidence based ya yang dilakukan terhadap pasien. Sekarang kita lanjutkan. Bentuk asuhan yang bermanfaat, ya. Bentuk asuhan yang bermanfaat di bidang. Penata laksanaan aktif persalinan kala tiga. Ini Ibu sering melakukan. Tujuannya adalah mengurangi kehilangan darah setelah persalinan. Ini adalah hasil. Kalau saya tanya ini masuk ke A, B, C atau D? Ayo Ibu yang tadi. Ini bentuk asuhan yang bermanfaat ini dia masuk ke A, B, C atau D? Dibalik lagi Pak. Ambil. Aduh, enggak bisa tahu ini. Okay. Case control, Pak. Ini dia masuk ke A, B, atau C. Ini berdasarkan RCT atau tidak? Yang penata laksana aktif persalinan kala tiga. Dia masuk ke RCT harusnya. Ya. Iya. Tetapi dia dilakukan hanya kepada satu orang. Responden ya, hanya kepada satu orang. Nah, maka dia masuk ke RCT. Individu. Ya, dia masuk ke RCT. Bu, kira-kira nanti kalau seandainya pertanyaan seperti itu di ujian nanti Ibu bisa jawab ya harusnya. Ya, jadi kita sudah mulai aplikasi EBM ini ya. Nah, dia masuk ke RCT. Nah, ini lagi Bu. Terapi magnesium sulfat untuk wanita penderita eklamsia itu hasilnya lebih efektif dibandingkan diazepam dan lainnya untuk mengatasi kejang-kejang. Ini RCT atau tidak Ibu? RCT. Ini RCT, Bu ya. Ini RCT. Tetapi RCT-nya bagaimana? Individu. Oh, jangan. Ini bukan RCT individu. Ini eklamsi ini dilakukan untuk banyak responden ini ya, tidak hanya satu responden. Ya, dia masuk ke RCT kajian sistematis ya. Dia masuk ke tingkatan I1A. Oke, seperti itu nanti Ibu akan melihat bagaimana EBM di masing-masing kasus. Ya, ini sebenarnya kasus yang seperti ini, kasus Ibu lakukan. Ini lagi yang ketiga. Pemberian zat besi dan asam folat secara rutin mengurangi kejadian anemia Ibu pada saat melahirkan atau 6 minggu pasca persalinan. Saya bertanya dulu, Bu, ini benar atau tidak menurut ilmu Ibu? Ya. Benar. Ya. Ya. Benar. Sudah terbukti kebenarannya. Ini dilakukan hanya untuk satu orang pasien atau banyak pasien? Banyak pasien, nah, banyak pasien. Tanpa saya ke atas, ini masuk ke mana ini? Sistematis RCT. Sistematis RCT. Oke. Ya, nah, seperti itu nanti Ibu ya, ketika Ibu menjawab pertanyaan. Oke, berarti Ibu paham ya dengan EBM. Oke. Kita lihat sekarang itu bagaimana apa sih definisi. Kita sudah melihat ya bagaimana EBM itu, sekarang kita lihat definisinya. Evidence-based medicine atau kalau di Ibu adalah kebidanan, itu adalah integrasi bukti penelitian terbaik dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien. Jadi ingat Ibu, penelitian yang dilakukan terhadap manusia itu tidak hanya benar saja, ya, tetapi juga ada nilai-nilai pasien di sana.
Maka nilai-nilai pasien ini harus dipenuhi nanti dengan adanya ethical clearance. Nah, apa pula ethical clearance itu? Ethical clearance itu adalah kode etik penelitian kesehatan. Jadi nanti ketika ibu melakukan penelitian, ya misalnya mau tamat S1, ya profesi bidan ini, sebelum ibu melakukan penelitian, itu ibu harus mengurus ethical clearance atau kode-kode etik penelitian kesehatan. Gimana mengurusnya? Alhamdulillah di Institut Kesehatan Prima Nusantara kita sudah punya ibu. Ya. Jadi ibu nggak capek nanti mengurusnya, tinggal nanti hubungi LPPM. Ibu minta untuk melakukan ethical clearance. Ya, nanti akan keluar surat izin melakukan penelitian terhadap manusia. Kenapa ini penting, Ibu? Karena coba Ibu lihat di bawahnya ini. Evidence-based medicine itu adalah integrasi bukti penelitian. Ya. Integrasi ini artinya menyatukan bukti penelitian terbaik dengan keahlian klinis mungkin barangkali ibunya. Ya, karena Ibu bidan, ya. Walaupun sekarang lanjut studi kan sudah jadi bidan, ya. Keahlian klinis mestinya ibu punya. Tapi ada satu lagi yang ibu belum punya, apa itu? Nilai-nilai pasien, ya. Nilai-nilai pasien ini nanti harus ibu dapatkan dengan cara mengurus ethical clearance, ya. Kode etik penelitian. Siapa yang boleh mengeluarkan? Itu badan-badan yang mendapatkan legalitas dari Kemenkes. Maka Institut Kesehatan Prima Nusantara, kode etik penelitian kesehatannya sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkes. Sehingga ibu bisa memanfaatkan ethical clearance yang ada di Institut Kesehatan Prima Nusantara. Jadi kebetulan ibu salah satu institut kesehatan yang sudah legal di tingkat Kemenkes itu adalah nomor 5 kita ibu, ya, Institut Kesehatan Prima Nusantara. Jadi cukup, apalah cukup baik nanti ibu melakukan ethical clearance di Institut Kesehatan Prima Nusantara saja nantinya biar bisa lebih cepat untuk melakukan riset, ya. Jadi itu bu yang ingin saya sampaikan di bagian ini. Kemudian dalam penatalaksanaan pasien itu harus berdasarkan evidence based medicine. Nah itu nanti tadi bu yang sudah saya sampaikan ada rekomendasi ada sampai di. Kemudian di masing-masing rekomendasi itu ada buktinya, ada yang 1A1B, ada 2A sampai dengan 2D, dan seterusnya. Maka ibu nanti harus melihat penata laksanaan pasien ini berdasarkan EPM, jadi tidak asal. Ya. Kita tidak boleh asal melakukan penelitian kepada manusia. Karena kalau subjeknya manusia, ada etik-etik yang harus kita lakukan. Ya. Tidak boleh, saya mau melakukan ini kepada manusia, langsung dilakukan, tidak boleh seperti itu. Ya. Maka dia harus berdasarkan penelitian kesehatan atau evidence-based medicine. Kemudian beberapa langkah dalam EBM itu disebut dengan siklus EBM. Ya, jadi langkah-langkah yang ada di dalam penelitian kesehatan atau di dalam evidence-based medicine atau evidence-based midwife di kebidanan itu ada siklusnya. Nah, bagaimana siklusnya itu? Siklusnya itu seperti ini. Ya. Apa yang ibu lakukan nanti ketika melakukan penelitian kesehatan? Yang pertama ibu harus mencari dulu ya, ya. Atau dia siklus ya, ya, jadi boleh dari mana saja. Saya coba bicarakan dari sini. Ketika ibu akan melakukan penelitian kesehatan, maka yang pertama ibu mencari rujukan. Mungkin barangkali saya ingin bertanya ke Bu Tota. Bu Tota panggilannya siapa, Bu? Bu Dina ya? Dina, Pak. Oh, iya, Bu. Bu Dina, dulu D3 penelitiannya tentang apa? Di D3 penelitiannya tentang apa? Tentang cara pemberian ASI eksklusif terhadap ibu melahirkan. Pemberian ASI eksklusif. Judul lengkapnya ingat kan? Kalau cara faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemberian ASI eksklusif terhadap sudah tergambar. Jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan atau yang mempengaruhi cara pemberian ASI eksklusif. Oke, dulu waktu ibu melakukan penelitian, apa yang ibu pertama lakukan? Um,
kasus, Pak. Melihat di satu Budina apa yang Budina cari? Melihat beberapa ibu-ibu yang menyusui, kendala-kendalanya pada saat pemberian ASI eksklusif gitu, Pak. Berarti ibu langsung ke lapangan ya? Langsung lapangan lihat gitu, ya. Tanpa ada lihat rujukan dulu. Atau ibu lihat penelitian orang terlebih dahulu enggak? Atau gimana? Enggak, Pak. Enggak. Langsung ke lapangan. Karena kita kan ada dinas tuh, Pak. Dinas ya, sebelum. Ya. Nah, ya, jadi pada saat itu tuh, pada saat dinas tuh kita lihat ada kendala-kendala ibu-ibu ini pada saat menyusui gitu loh, Pak. Nah, jadi tadi sesuai ya dengan yang saya sampaikan tadi, IBM itu ada dua ya. Ada empiris, ada empiris ya. Jadi Bu Dina ternyata lebih lihat empiris ya. Lihat di lapangan ya, ternyata ibu-ibu ya ASI eksklusifnya bermasalah. Ya maka ya, muncul ide di kepala. Ya berarti nah, kebetulan Ibu Dina empiris. Oke. Agak kurang cocok ya dengan siklus ini ya. Di sini saya ingin menerangkan rujukan dulu ya. Sebenarnya kalau ada nggak yang mulai dari rujukan? Kalau Bu Ani dari rujukan atau bagaimana Bu Ani? Mau Pak, bisa diulang Pak, kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke, ketika kita ingin melakukan penelitian, saya contohkan di sini kan mencari rujukan ya. Ketika kita mencari rujukan berarti kita artinya membaca-baca misalnya penelitian orang ya, atau membaca-baca buku misalnya sehingga kita dapatkan problem ya, masalah. Kalau Bu Ani kemarin itu membaca dulu atau seperti Bu Dina yang sudah dari apa? Sudah ke rumah sakit dinas gitu melihat kasus atau bagaimana Bu Ani? Kalau ini dulu nengok artikel, Pak. Nah, itu. Nah, ini yang dinamakan dengan rujukan. Ya, ketika nengok artikel tadi artinya kita mencari rujukan ya. Kita mencari rujukan. Jadi akan lebih baik sebenarnya kita mulai dari empiris terlebih dahulu, ya. Karena kadang-kadang kenapa? Ketika kita lihat empiris di lapangan, kadang-kadang yang di kepala kita itu teorinya benar, di lapangan itu belum tentu sesuai teori. Iya, ya, benar. Benar, Pak. Ya, kadang-kadang benar. akan bermasalah ketika kita lihat langsung di lapangan. Jadi akan lebih baik kita itu mencari rujukan terlebih dahulu. Ya, kita baca artikel, kita baca penelitian orang, ya, kita baca teori-teori yang berkenaan dengan konsep-konsep kebidanan, itu akan lebih baik. Jadi yang pertama kita mencari rujukan. Setelah kita cari rujukan, maka kita telaah rujukan itu. Oh, di teorinya seperti A, seperti B, seperti C, D, dan sebagainya, kita telaah. Setelah kita telaah, maka kita mulai menjawab pertanyaan. Ya, Bu, ya, kita baca, maka di kepala kita itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Maka muncul pertanyaan penelitian namanya. Dan kita di sini adalah menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Nah, kemudian baru kita menemukan kasus ya, ini yang baru di Bu Dina tadi. Ya. Ternyata setelah ada di kepala kita apa teori-teori masalah-masalah yang muncul, ternyata di lapangan tidak seperti itu ya. Harusnya ASI eksklusif ini kan gampang ya. Asli ketika ibu sudah melahirkan, maka inisiasi awal itu kan sudah gampang harusnya. Ternyata tidak seperti itu. Nah, kita menemukan kasus, ya, kita menemukan kasus. Maka muncul di dalam beberapa ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif ini. Maka muncul dulu, ya. Maka muncul dulu. Kemudian dari judul yang sudah ada di kepala kita mengembangkan pertanyaan, ya, mengembangkan pertanyaan. Maka kita mulai di sini ada inklusi, ya, ada eksklusi, ya, ada yang akan kita lihat di dalam penelitian, ya, ada yang eksklusi yang tidak akan kita lihat. Itu berdasarkan apa? Setelah kita menemukan kasus tadi dan kita mengembangkan pertanyaan. Maka dari sini semua lahirlah yang dinamakan teori, ya. Jadi dari ini semua itu lahir teori nanti, ya, dari siklus EBM ini. Jadi inilah nanti yang menjadi dasar ibu untuk melakukan penelitian di bidang kesehatan. Cari dulu rujukan, itu akan lebih baik. Cari di internet, baca artikel, ya. Kemudian baca penelitian orang lain. Ya, setelah itu
Setelah kita temukan bagian-bagian pentingnya, kita telah rujukan, ya. Kita baca, rujukannya seperti ini. Kok seperti ini di hasil orang? Karena Ibu harus ingat ya, penelitian ini nanti bisa saja sesuai dengan teori atau bisa juga tidak sesuai dengan teori. Dan itu sah dua-duanya. Baik itu sesuai teori, itu diterima. Tidak sesuai dengan teori, itu juga bisa diterima. Tapi Ibu dapat menjelaskan nanti kenapa dia tidak sesuai dengan teori. Kalau sesuai dengan teori kan enak ya. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan teori, maka Ibu-Ibu harus bisa menjelaskan kenapa tidak sesuai dengan teori. Karena banyak faktor eksternal yang menyebabkan dia tidak sesuai dengan teori. Paham ya, Ibu? Oke. Sekarang, terdapat banyak rujukan, ya, diantaranya adalah pendapat para ahli, pendapat senior, dosen, nah, ini terpenting itu buku, ya, buku teks, dan yang terpenting lagi adalah jurnal ilmiah. Jadi, ini bagian-bagian ini adalah bagian sumber, ya, sumber penelitian. Buku teks, jurnal ilmiah, nah, tapi nanti saya akan lebih merekomendasikan Ibu menggunakan jurnal ilmiah ini. Ya, bagaimana penggunaan jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dijadikan referensi, ya. Referensi itu daftar rujukan, ya, daftar rujukan. Kemudian selanjutnya yang direkomendasikan di sini seperti yang saya sampaikan tadi adalah jurnal ilmiah. Apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan, ya, jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan. Oke, itu yang jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini ada dua, ya. Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Dua-duanya bisa Ibu pedomani, ya. Kalau susah rasanya mendapatkan jurnal internasional, berarti Ibu bisa saja nanti menggunakan jurnal nasional saja. Kebetulan di Institut Kesehatan Pendidikan Nusantara kita sudah mempunyai 5 jurnal nasional, ya, bahkan satu jurnal nasionalnya terakreditasi Sinta 3, ya, jadi Ibu bisa mempedomani jurnal nasional ini. Ya, apapun nanti yang Ibu mau riset, ya, salah satu yang menjadi pedoman Ibu nanti mungkin buka jurnal IKSPNB, ya, jurnal Sinta 3, ya, itu mudah-mudahan qualified, ya, untuk dijadikan dijadikan reference, ya, referensi atau daftar rujukan. Kemudian yang ketiga, suatu artikel atau jurnal ilmiah yang perlu ditelaah adalah dilihat komponen validitinya. Ini yang pertama itu Bu yang dilihat ketika baca jurnal internasional, lihat validitasnya. Validitas itu di mana, Ibu? Validitas itu Ibu lihat pada kuesioner. Validitasnya dilihat pada kuesioner penelitian, ya, kuesioner penelitian, ya. Apa itu kuesioner penelitian? Kuesioner penelitian itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya. Jadi kuesioner penelitian itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditanyakan peneliti kepada responden. Oke, ya, itu kuesioner penelitian namanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada responden. Maka syarat dari suatu kuesioner yang baik itu adalah kuesioner yang valid. Ya. Jadi validity itu artinya adalah instrumen atau kuesioner penelitian itu valid. Valid itu artinya apa? Valid itu artinya sah, ya. Kita tidak boleh percaya. Ya, dipercaya, ya. Valid, ya, boleh sah atau dipercaya. Artinya kita tidak boleh menanyakan kepada responden itu asal, ya. Pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden adalah pertanyaan yang sah, pertanyaan yang dapat dipercaya benar. Bagaimana caranya? Kita bagi validitas pertanyaan. Nah, jadi syaratnya nanti pertanyaan itu bisa valid, sah, dipercaya itu adalah apabila kita melakukan uji validitas terhadap pertanyaan atau question. Jadi ingat ya Bu ya, nanti ketika Ibu melakukan penelitian,
setelah kuesionernya itu ada, maka kuesioner itu harus diuji validitasnya. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar setelah itu matrikulasi ini ada namanya review statistik. Nanti ketemu lagi dengan saya. Ya, kita akan menguji validitas pertanyaan penelitian menggunakan uji validitas. Ya, nanti secara teori akan saya ajarkan, nanti secara prakteknya kita akan menggunakan SPSS ya atau Minitab atau apapun ya program yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji validitas ini. Ya, jadi ingat Ibu, jadi komponen validity. Ya, ini penting. Ya, kalau ini tidak valid Ibu. Kalau Ibu sudah lakukan penelitian, maka penelitiannya gagal. Kalau penelitiannya gagal, harus diulang. Bahaya kan? Kita sudah habis waktu, sudah habis biaya, habis tenaga, penelitiannya diulang. Kenapa? Karena komponen validity tidak dilakukan. Jadi Ibu harus ingat untuk melakukan uji validitas atas kuesioner penelitian. Oke. Yang kedua, yang penting juga di dalam jurnal ilmiah itu adalah importansi dan applicability. Kebergunaannya untuk apa jurnal itu? Jangan nanti Ibu melakukan penelitian tentang ASI eksklusif, ya, yang Ibu ambil jurnalnya jurnal tentang hipertensi. Nah, itu tidak importansi namanya, ya. Tidak ada kegunaannya, ya. Jadi sesuaikan jurnal yang diambil, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang benar-benar ada keterhubungannya dengan riset kita. Jangan asal ambil. Ya? Jadi ingat Ibu, kalau ASI eksklusif, maka paper-paper, ya, biasanya jurnal kita namakan paper-paper ini. Ya. Paper-paper yang diambil itu adalah paper yang berhubungan dengan riset kita, dengan penelitian kita. Maka itu dinamakan dengan importansi. Dan selanjutnya, kita juga harus melihat applicability. Applicability-nya untuk apa? Aplikasinya untuk apa? Ya. Jurnal A yang kita ambil itu teraplikasikan nggak dengan penelitian kita? Ya. Ini jurnal sudah hipertensi, sudah ASI eksklusif. Ya. Tetapi kita tidak membahas bagian yang ada di dalam jurnal itu. Kita tidak boleh diambil. Ya. Aplikasinya untuk penelitian kita itu tidak ada. Ya. Jurnalnya ASI eksklusif, tapi kita hanya mengambil bagian ini saja, tidak ada hubungannya dengan jurnal yang ada pada yang kita ambil itu. Maka Ibu harus ingat ya, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama komponen validitas, yang kedua adalah importansi, dan yang ketiga adalah applicability, ya, teraplikasi apa yang kita ambil di dalam rujukan jurnal nasional itu terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Paham Ibu sampai di sini? Ini ya, saya lihat Ibu Wani ada nganggung-nganggung, mudah-mudahan paham. Ya Wani ya? Ah, iya. Enggak, saya takut Ibu nganggung-nganggung, bukan paham, ngantuk. Ah, iya Bu, ya, kita kuliah ini tuh karena Ibu kan matrikulasi ini namanya ya. Ibu harus serap semuanya ini agar bisa kuliah dengan baik nanti, ya. Karena nanti Ibu kan kuliahnya 3 semester ya, Bu? Iya, Bu. Ya, Pak. 3 semester. Maka waktu yang sedikit itu Ibu harus manfaatkan sehingga Ibu mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ketika melakukan apa penelitian nanti. Bu, di semester kedua nanti seharusnya sudah mendidik. Biar tamannya terbaik. Kalau matrikulasi ini kan nggak dihitung ya, Bu? Untuk apa? 3 semesternya masuk matrikulasi itu tidak kan? Jadi nanti ya, caranya nanti ketika Ibu kuliah itu bisa tamat tepat waktu itu. Di semester 1 itu oke lah ya, belajar dulu teori semua. Ya. Di semester 2, Ibu sudah dudukkan penelitian. Ya, EBM Ibu duduk di semester 2. Artinya nanti kalau Ibu dinas di puskesmas atau di rumah sakit itu gampang nih Ibu. Data Ibu bisa ambil langsung kan. Karena Ibu punya program atau temannya megang program yang bisa di diminta, ya. Gampang lah ya. Kalau mahasiswa reguler kan panjang prosedurnya Ibu harus birokrasi dulu, harus surat segala macam. Ibu saya rasa
tidak akan ribet dengan birokrasi itu karena pemegang program, ya. Jadi nanti kalau ibu menjadi sesuai dengan bidang ibu di program itu gampang, ya. Ibu yang punya program ya surat menyurat kan nggak terlalu ribet, ya. Ibu ambil datanya. Ini sekarang kan saya juga lagi membimbing yang kasusnya sama dengan ibu. Itu lebih gampang daripada yang mahasiswa reguler itu, karena dia megang program. Datanya bisa datang langsung, ya. Kemudian progresnya lebih cepat, ya. Satu hari bimbingan, besok dia muncul lagi. Kenapa? Karena dia megang program. Pak, datanya udah ada. Iya, nah, yuk kita bahas, kita analisis menggunakan SPSS seperti itu. Jadi lebih cepat selesainya. Jadi kalau ibu semester 2 penelitiannya sudah jalan, misalnya ibu di kontak dia aja lagi, tinggal sudah, ya, lebih gampang. Ya, jadi ibu harus ingat harus di semester 2, ya, semester 2 ibu sudah melakukan riset penelitian. Sesuaikan dengan apa yang akan ibu lakukan nanti, ya, minatnya di mana. Kalau ibu melanjutkan di 3-nya juga boleh sih sebenarnya. Tapi mungkin barangkali dengan pembimbingnya nanti dibicarakan bagaimananya lagi yang pemilihan seperti itu. Kalau sekarang ibu, anak bimbingan saya itu lebih banyak ke COVID ini, ya. Lebih banyak riset ke COVID dan menggunakan lagi megang program itu, ya. Oke, seperti itu. Ibu nanti bisa saja ke bagaimana ya sesuai dengan kemampuan ini. Oke, ibu sampai di sini paham ya, ibu ya? Paham ya, Bu Ani? Pak. Ya. Iya, Pak. Pak, bisa bilang di bagian applicability-nya, Pak. Oke, applicability. Ya. Putus. Applicability itu maksudnya adalah jurnal nasional atau jurnal ilmiah yang diambil itu teraplikasikan pada penelitian yang sedang kita lakukan. Ya. Bisa nggak dipakai? Ya. Bisa dipakai. Ya. Bisa dipakai. Ya. Kalau seandainya ibu tadi asi eksklusif ya, tetapi asi eksklusif ibu hanya mengerjakan faktor X saja. Di jurnal ilmiah itu harus ada juga faktor X ini. Kalau tidak ada, tidak usah diambil. Seperti itu. Ya, terpakai. Ya, dapat diaplikasikan. Begitu. Oke, saya lanjut. Sekarang ibu, ya, saya lihat Bu Dina ini pakai laptop ya? Ya, Bu Dina. Ya, Pak. Oke, kalau pakai laptop sebenarnya bisa ibu-ibu aplikasikan ini, ya, bagaimana cara mencari jurnal ilmiah ini. Kalau yang pakai HP, saya agak ragu ini. Kalau Bu Ani pakai HP ya, saya lihat yang pakai laptop itu hanya Bu Dina. Yang lain mana ya? Ya, hanya Bu Dina yang pakai laptop. Oke, tidak apa-apa ya kalau seandainya tidak nanti bahan ini saya share di grup ya Bu ya. Kalau seandainya ibu-ibu mau melakukan kalau di apa matrikulasi yang kemarin yang di Jambi, saya itu langsung praktekan ini Bu. Kalau saya lihat di sini lebih banyak yang pakai HP ya dibandingkan pakai laptop. Jadi susah untuk praktek. Bu Dina halo Bu Dina. Ya, Pak. Bu Dina bisa buka laptop? Ya. Bisa ya. Coba Bu Dina ketik atau ketik susah ya. Coba saya kirim dulu di ini ya. Sebentar saya kirim dulu di grup ya. Saya kirim dulu bahan ini di grup sebentar. Biar bisa praktek ya. Bagusnya seperti itu sih sebenarnya. Karena ini sebenarnya sudah lahan praktek. Bentar ya, saya coba stop share dulu. Oke. Saya kirim di grup ya. Rata-rata ibu-ibu punya laptop ya sebenarnya? Punya Pak laptop dan servis Pak lagi servis. Aduh Bu, mulai dari awal kuliah ini Bu kalau bisa laptopnya standby ya Bu ya. Ya Pak. Karena nanti namanya semuanya itu kita memang berbasis IT ya Bu ya. Karena
zamannya menuntut seperti itu. Kuliah saja udah IT semua, kan? Udah daring semua. Sementara Ibu, saya coba kirim bahan ini ke grup Ibu. Dia lagi loading juga. Karena kita buka Zoom ya. Atau kalau tidak, nanti saya terangkan dulu. Ah, di gambar ada lengket-lengket suara. Sambil ini kok saya coba terangkan dulu sambil internetnya buka WhatsApp ini bentar. Bagaimana cara menggunakan? Oke, ini Bu sebenarnya bagaimana cara mencari jurnal ilmiah ini? Oke, dia lagi loading. Ini umur yang di atas 50 ada apa di sini? Enggak ada ya? Saya takutnya nanti saya ajar-ajar. Ada Pak? Oh, ada ya? Siapa? Siapa? Nurbelita Pak, paham Pak. Tapi bisa ya, ya gunain apa? Gunain coba Pak. Laptop bisa. Bu Dedi bisa Bu Dedi. Saya agak-agak ngajarin. Tapi harus diajarin ya Bu ya, mohon maaf Ibu ya. Ini Ibu harus diajar pintar nih. Harus. Oh. Ini yang saya ajarkan ini tidak hanya jurnal nasional Ibu. Ini jurnal PubMed ini adalah jurnal bereputasi namanya ya, jurnal internasional bereputasi. PubMed ini singkatan dari publication medicine ya. Jadi publikasi medis itu kebanyakan di sini Bu. Jadi nanti kalau seandainya saya kirimkan slide ini, Ibu tinggal copy kayak gini aja Bu ini begini. Okay, so ya. Ibu tinggal copy ini, ya. Kemudian pindahkan ke bagian browsernya laptop. Nah, pastikan Ctrl V. Jadi ini Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian enter, ya. Nah, akan muncul PubMed ini. PubMed ini adalah jurnal internal internasional bereputasi. Biasanya PubMed ini Q1, Ibu ya. Q1 itu adalah indeksasi tertinggi di publikasi internasional. Jadi ada dua Bu yang saya tampilkan di sini. Oke, saya agak ini ya Bu. Mungkin barangkali saya contohkan di sini saja Bu. Saya buka biar internet saya buka. Saya contohkan bagaimana cara ini mengopinya. Oke. Karena Ibu saya lihat tidak ada yang menggunakan ini ya. Hanya Bu ini sendiri ya. Sebentar ya, ya. Masih jalan ya. Saya coba share internet ya, Bu. Caranya nanti Ibu bisa. Ini saya share ini internet ya, Bu ya. Kebetulan saya buka itu. Oke. Okay. Terlihat ya, ini saya membuka internet di Chrome ya, Google Chrome. Nah, kemudian di bagian ini, nah, saya tinggal copy paste. Nah, paste. Tadi itu kan saya ambil di bagian slide saya, kan ada jurnal internasional.
saya copy yang PubMed tadi, Publication Medicine, ya. Kemudian saya paste di sini, saya enter, ya, seperti itu. Nah, maka di sini adalah yang akan tampil, ya. Ini karena kita zoom juga ya, ya. Jadi ada dua. Nah, sementara saya menggunakan data handphone ini. Oke, agar ini ya. Kita tunggu dulu ya sampai dia terbuka nanti, ya. Maka yang terbuka ini itu adalah jurnal internasional. Ya. Jadi caranya nanti akan saya share di itu. Coba saya coba share. Kita grupnya yang ini ya, Bu ya. Oh, bukan. Grup kita yang ini ya, Bu ya, grup kita. Bu bisa lihat benar ini Bu grupnya. Iya, Pak, Zoom Metric. Oke, sip, saya ini saya coba kirimkan ke Ibu. Nanti Ibu ini coba Bu, saya udah kirim di grup. Ini karena saya buka ini, buka Zoom, kemudian juga buka internet, jadi tidak akan muter-muter. Jadi nanti kalau Ibu sudah tidak ini lagi, mungkin barangkali bisa buka itu. Ini karena memang jaringannya kita gunakan untuk Zoom. Dia memang agak belum sama. Nanti caranya nanti kali saya stop dulu. Saya share dulu yang tadi. Ya, seperti tadi ya, Bu ya. Saya coba blok bagian ini, ya. Kemudian saya Ctrl C, kemudian pindah ke Chrome tadi, kemudian tinggal Ctrl V, paste, kemudian enter. Ya, ini juga seperti ini, Bu. Ini blok, ya. Pindahkan ke ini, ke yang tadi, dan paste. Nah, maka nanti kita akan bisa melihat, ya, ya kita akan bisa melihat. Oke, saya coba selesai. Apa yang bisa terlihat di sana? Yang bisa terlihat di sana itu adalah ini, ya. Nah, ini yang terlihat itu. Jadi, kalau tadi kan saya bukanya pakai Google Chrome, ya. Nah, tinggal bikin di sini, kemudian akan muncul ini. Jadi PubMed itu, ya. Tampilannya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau Ibu mau mencari apa, tinggal di search ini aja, Bu. Misalnya mau tentang apa, tentang preeklamsi misalnya, tinggal klik preeklamsi, nanti muncul jurnal-jurnal internasional. Ya, ini berbahasa Inggris sebetulnya, Bu. Ya, jurnal-jurnalnya berbahasa Inggris. Ya, PubMed. Kemudian yang kedua tadi yang saya contohkan tadi itu adalah berbahasa Inggris, ya. Kemudian tinggal Ibu searching, ya, maka akan muncul jurnal-jurnal yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini contoh, ya. Ada evidence-based intrapartum care in cell column. Ini, ya. Ini tinggal Ibu klik, ya. Kemudian tinggal Ibu download, ya. Nah, gampang caranya sekarang. Dengan internet itu sangat gampang untuk mencari materi-materi sesuai dengan yang kita ingin lakukan ya, ya. Atau juga ini evidence-based laboratory and delivery management, ya, untuk manajemen laboratory. Nah, begitu juga di bawahnya ini, Bu. Jadi semuanya itu tinggal Ibu klik ya sekarang, kemudian tinggal Ibu download, ya. Suara Bapak macet-macet, Pak. Oh, macet ya, Bu. Sekarang, Bu? Bapak, suara Bapak macet-macet. Macet-macet. Oke. Macet-macet. Sekarang, Bu, gimana, Bu? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, ya tadi mungkin karena internetnya saya gunakan double, Bu, untuk ini, untuk membuka situs tadi, ya. Oke, sekarang saya hentikan semua. Sekarang jelas, Bu, suara saya? Sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Oke, jelas, Pak. Oke, nah, ini adalah salah satu contoh, ya, kalau Ibu download tadi, ya, ini NMS Peer Review, ya, review. Nah, ini
Ya, kalau Ibu download tadi ya, hampir seperti ini, Bu. Jadi kita bisa ambil materinya dan kita simpan di laptop. Ya, nanti ini panjang bawahnya ya. Oke, nah itu caranya. Mungkin kita mau ambil ini lagi tentang use of evidence-based practice in pregnancy and childbirth. Jadi ini untuk menggunakan penelitian praktis di bagian kehamilan dan anak baru lahir ya, childbirth ya. Ini yang mengeluarkan adalah Southeast Asia Optimizing Productive and Child Health in Developing Countries Project. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara tentang optimasi reproduktif ya, bagaimana cara mengoptimasi meningkatkan ya reproduksi dan pengembangan terhadap anak, kesehatan anak ya pada negara berkembang ya. Berarti ini ya, tinggal di klik, kemudian tinggal di download, disimpan di kita ya. Begitu cara kita mengambil jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan keinginan kita. Gampang ini ya. Ini juga ada yang tadi ya, free full text-nya bisa kita ambil, dan biasanya seperti ini tidak berbayar. Kalau ada free full text article in PubMed Central, ini artinya adalah teks full-nya, full text-nya, bahan full-nya, bahan lengkapnya itu bisa diambil secara bebas ya di PubMed Central. Ya, PubMed Central ini adalah jurnalnya. Oke, seperti itu Bu, kira-kira yang bisa Ibu lakukan nanti ya, ketika Ibu melakukan penelitian. Sekarang kita lanjutkan. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan saat membaca suatu artikel penelitian? Ya, Ibu sudah saya ajarkan ya, walaupun Ibu belum melakukan ya. Harusnya nanti mungkin Ibu melakukannya juga ya, bagaimana cara mengambil ya. Slide sudah saya kirim di grup. Nanti Ibu juga bisa melakukannya setelah perkuliahan kita. Sekarang apa pertanyaan yang harus ada di kepala kita ketika kita membaca suatu artikel penelitian? Yang pertama, ya, yang harus ada di dalam artikel penelitian itu terdiri dari yang pertama pendahuluan. Ya. Jadi artikel tadi Ibu baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, ya, itu harus ada yang pertama adalah pendahuluan. Ya. Jadi ada introduction namanya, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Oh, iya. Jadi introduction itu penting untuk menggambarkan bagaimana kajian-kajian utama ketika kita melakukan penelitian. Saya contohkan ya, kalau seandainya ASI eksklusif misalnya, maka di dalam pendahuluan ini ya, ASI eksklusif ya, yang sudah melakukan penelitian di tiga, maka harus dibicarakan apa pentingnya ASI eksklusif ini. Ya. ASI eksklusif ini. Mungkin barangkali menceritakan nanti bahwasanya ASI eksklusif itu adalah pemberian makanan kepada anak baru lahir hanya ASI saja selama 6 bulan. Misalnya. Apa pentingnya? Misalnya dengan memberikan ASI eksklusif secara 6 bulan itu nanti anak sudah mendapatkan nutrisi yang lengkap ya, hanya dari ibu saja tanpa adanya makanan pendamping ASI seperti itu. Itu ada di dalam pendahuluan. Ya. Itu ada di dalam pendahuluan. Kemudian di dalam artikel itu juga harus ada metode, ya. Metode ini adalah bagaimana kita mengkaji suatu kasus ketika kita melihat penelitian yang kita lakukan. Saya contohkan ASI eksklusif tadi, ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Maka penelitian ini misalnya, ya, penelitian ini dilakukan secara kuasi eksperimen. Ya. Penelitian kuasi eksperimen itu adalah penelitian semu, ya, tidak eksperimen sesungguhnya, ya. Hanya eksperimen sebagian, ya. Kuasi eksperimen ini misalnya melakukan pre-test and post-test design, ya. Jadi metodenya adalah metode penelitian kuasi eksperimen menggunakan pre-test and post-test design. Jadi desainnya itu adalah pre-test dan post-test. Ya, pre-test diberikan kepada ibu yang melahirkan, ya, yang memberikan ASI eksklusif, kemudian proses juga diberikan kepada ibu yang memberikan ASI eksklusif, ada pre-test dan post-test design. Nah, itu metode, ya, metode bagaimana cara mengumpulkan respondennya, bagaimana cara melakukan ujinya, dan seterusnya itu dinamakan dengan metode, ya, di dalam suatu artikel penelitian. Selanjutnya kita juga menyampaikan bagaimana hasil penelitian. Apa temuan dari suatu penelitian? Ternyata dari hasil penelitian,
ibu yang memberikan ASI eksklusif saja kepada anaknya, itu anaknya misalnya terjadi peningkatan berat badan yang signifikan ya, dibandingkan dengan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada anak. Berapa signifikannya itu nanti ibu dapatkan di dalam hasil penelitian. Nah, itu penting dikaji di dalam hasil ini, Bu, ya. Penting sekali dikaji di dalam hasil penelitian ini. Ya. Jadi nanti ketika ibu sudah mendapatkan semua data penelitian, kemudian ibu sampaikan di dalam hasil penelitian, maka semua hasilnya itu nanti akan didiskusikan. Bagaimana cara mendiskusikannya? Di dalam mendiskusikannya, ini bisa saja nanti kita membandingkan dengan teori, ya. Bisa saja kita membandingkan dengan penelitian terdahulu, ya. Ya. Bisa juga kita membandingkan dengan bagaimana pendapat pakar, ya. Kemudian yang terakhir, nanti juga bisa juga ibu masukkan bagaimana asumsi ibu selaku peneliti, ya. Artinya, bagaimana cara kita menyampaikannya ini? Ini kita sampaikan setelah kita mendapatkan semua data yang komplit. Jadi penting bagi ibu untuk mendapatkan data yang komplit sehingga ibu bisa menguraikan semua hasil atau temuan penelitian dengan mendiskusikannya dengan semua aspek. Apa saja semua aspek itu? Bisa saja teori, bisa juga penelitian terdahulu, bisa juga pendapat para pakar atau expert atau ahli di bidangnya. Kemudian juga bisa ibu sampaikan bagaimana asumsi ibu sebagai peneliti setelah melihat bagaimana keadaan di lapangan. Paham ibu? Paham ya? Nah, jadi seperti itulah nanti yang harus ibu baca atau yang harus ibu buat ketika ibu sudah melakukan penelitian sehingga ibu akan mendapatkan suatu temuan atau finding namanya. Ya. Temuan riset, ya, finding of the result, ya, hasil dari suatu penelitian itu seperti apa. Oke, ya, mudah-mudahan ibu bisa pahami dan ibu bisa lakukan nanti ketika ibu sudah berada di semester 2. Ya. Jadi, matrikulasi ini memang penting, ibu, ya. Kalau ibu tidak diberikan matrikulasi ini, berbahaya nanti ibu di perkuliahan. Ya. Kenapa? Karena ibu tidak ada arah, ya, tidak ada jalan. Tidak ada penanya penuntun ya untuk melakukan bagaimana kiat-kiat untuk bisa tamat tepat waktu ya, apalagi dengan kesibukan ibu di dunia pekerjaan ya, jangan-jangan nanti sudah semester 3 penelitian belum ada kan bahaya ya. Padahal syarat untuk menyelesaikan studi itu ibu sudah harus menghasilkan suatu penelitian, menghasilkan satu laporan penelitian yang bentuk skripsi, juga menghasilkan satu manuskrip yang harus disubmit nanti di jurnal. Jurnalnya di mana? Bisa di Institut Kesehatan Primer Nusantara. Karena kita memiliki 5 jurnal, ya, ya. Ada Sinta 3, kemudian ada juga jurnal yang belum ada akreditasinya, ya. Kalau Ibu midwife jurnal, ada jurnal kebidanan yang bisa Ibu masuk nanti. Jadi Ibu, kompetensi Ibu tamat itu Ibu harus publikasi di jurnal kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara. Apa yang ibu harus lakukan? Ibu harus bisa membuat satu artikel seperti yang disebutkan ini. Ya, ada pendahuluannya, ada metodenya, ada hasil penelitiannya, ada diskusinya. Ya, kemudian penyajiannya selalu diawali dengan abstrak. Ya, jadi dalam artikel itu nanti ada abstrak namanya. Ya. Ada abstrak. Jadi penting nanti ibu membuat abstrak dalam suatu penelitian. Apa itu abstrak? Abstrak itu adalah gambaran utuh dari penelitian yang ibu lakukan. Di dalamnya ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, kemudian ada diskusi, di mana diskusi itu adalah bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian dan juga ada saran penelitian. Itulah yang dinamakan dengan abstrak. Paham ya, Bu ya? Ini saya lihat Ibu sepertinya paham. Ya. Paham ya. Sekarang gini Pak. Bu, ya. Ya, Bu Ani. Pak mau nanya, Pak. Ya. Jadi semester 2 kami bikin skripsi lagi, Pak. Iya, Bu. Itu kan escape. Nanti pakai bukan, kami,
Profesi Bu. Apalagi profesi Bu. Bin Bu, Bin, Bin Bu, Bin, Bin dan itu, wow. Ya iya, Bu, ya Allah. Dikira pas ada empat aja bikin skripsi, Pak. Bu, Bin Bu, Bin, Bin. Tapi nanti mungkin saja tidak akan seberat yang empat itu ya. Setidak-tidaknya Ibu luarannya harus paper ya. Paper itu bisa dalam bentuk manuskrip seperti yang saya sampaikan sekarang ya. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil penelitian, ada diskusi. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Indah ya, apa luaran Ibu ya. Tapi yang namanya wisuda Ibu itu harus ada output atau outcome gitu ya. Output Ibu apa nanti ya? Kalau seandainya tidak skripsi mungkin saja nanti ada manuskrip paper ya, atau manuskrip penelitian seperti yang saya sampaikan ini. Di dalamnya mungkin hanya terdiri dari 10 lembar ya, yang isinya ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, diskusi, kemudian di atasnya ada abstrak ya. Mudah-mudahan tidak ini tidak seberat ya D4 lagi ya, ya. Tidak seberat. Jangan takut Ibu ya. Sebenarnya apa namanya, ketika kita menjadi akademisi ya Bu ya, seperti Ibu sekarang menjadi civitas akademika, itu harusnya bagian-bagian ini sudah bagian yang bungkoh. Bahkan kalau tidak ada harusnya ada yang kosong gitu. Masa bid Bu ya, kalau dokter DR ya, kalau Ibu bid nanti kan masa ada luaran gitu ya. Harus ada luaran Ibu. Dan luaran itu harusnya nanti harus Ibu submit di jurnal nasional. Jurnal nasional alhamdulillah kita punya Ibu, jadi di kesehatan prima nusantara kita punya 5. Jadi harusnya tidak susah Ibu untuk menemui situ, karena kan ada peneliti Ibu juga di sana. Ya, ada bidan-bidan yang di sana juga bisa untuk membimbing Ibu untuk bisa tembus di jurnal kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara. Ini nanti Ibu ketika Ibu tamat, ketika Ibu ketik di Google nama Ibu, nah, itu nampak paper Ibu ya, ini paper Ibu ini enggak dibuka di Google aneh-aneh ini yang ada Facebook, Instagram gitu. Nah, ini kan bahaya itu ya. Padahal bidang ya. Jadi bidang itu harus ada nama Ibu yang tidak hanya Facebook, tidak hanya Instagram, tidak hanya apa yang Ibu ya, media-media itu tuh Facebook, Instagram, Twitter. Nah, mungkin aneh-aneh ini yang ada itu aja. Tapi diketik nama Ibu yang ada itu Google Scholar ya, terindeks apa, terindeks DOAJ, terindeks Copernicus ya. Ya Bu, jurnal kita itu terindeks DOAJ, terindeks Copernicus, bagus itu ya. Jurnal yang sudah terindeks itu artinya jurnalnya tidak abal-abal ya. Terindeks internasional maupun jurnalnya nasional seperti itu. Jadi selipkan nama Ibu nanti pada jurnal kebidanan yang ada di Institut Kesehatan Prima Nusantara. Sehingga nanti ketika buka Google, tidak hanya Facebook, tidak hanya Twitter, dan lain sebagainya. Oke ya, Bu ya? Ya, Pak. Saya rasa Ibu bisa. Masih muda-muda. Masih 17 tahun semua, Ibu ya? Oke, sekarang apakah judul dan abstraknya sesuai dengan minat kita? Nah, kita lanjut ini. Jadi seperti tadi saya bertanya ke Ibu Dian ya, itu nanti ya ketika Ibu buat manuskrip ya, kalau katakanlah skripsi enggak, tidak ada misal, saya enggak tahu itu, nanti kita tanyakan lagi ke Ibu Dian. Judul dan abstrak itu sedapat mungkin sesuai dengan keinginan kita riset. Ya. Contoh tadi saya nanya asik susik. Itu eksklusif dan minatnya. Atau kalau bisa, judul dan abstrak itu sesuai dengan minat kita. Bagaimana caranya? Kita harus melihat relevansi dengan informasi yang kita butuhkan. Apalagi kalau seandainya yang di puskesmas, Ibu di rumah sakit, ya ada program-program yang menjadi tanggung jawab Ibu. Sedapat mungkin juga riset di bidang itu, ya, sesuai dengan apa namanya pekerjaan, sesuai dengan keahlian, ya, sesuai dengan bidang, ya. Maka sedapat mungkin relevan dengan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, hasil penelitiannya sedapat mungkin juga menarik. Ya. Jadi, kalau sekarang Ibu, ya, Ibu bisa hubung-hubungkan dengan COVID misalnya. Ya. Sekarang kan sudah ada tuh vaksin untuk Ibu hamil. Bisa Ibu teliti, itu lahan. Ya.
Oh, kenapa vaksin juga diberikan kepada ibu hamil? Apakah tidak apa namanya? Tidak mengorbankan janin yang ada di dalam rahim ibu? Nanti bisa ibu teliti itu. Lihat bagaimana konsep-konsep teori-teori yang menangani vaksin terhadap ibu hamil. Itu chance ya, atau apa namanya, katakanlah sebuah bagian yang bisa ibu teliti sebagai bagian dari keilmuan itu untuk melihat apakah vaksin ini berbahaya atau tidak kalau diberikan kepada ibu hamil. Apalagi ibu muda memegang program vaksin. Nah kan, oh iya, ya, sesuai. Sehingga penelitian yang kita hasilkan itu adalah sebuah penelitian yang menarik. Paper yang kita terbitkan itu adalah paper yang menarik. Sehingga orang akan banyak membaca, sehingga orang akan banyak mensitasi atau merujuk kepada paper-paper yang kita hasilkan dalam suatu penelitian. Ya. Jadi hasil penelitiannya itu harus menarik. Oke ya Bu ya? Paham ya? Ah, ini Bu Nina muncul lagi. Tadi kemana Bu? Oke. Nih, di Pasaman ternyata jaringannya sama ya dengan di sini ya. Sering keluar masuk juga. Oke. Paham ya Bu ya? Jadi hasil penelitian itu sedapat mungkin menarik. Sekarang, mengapa penelitian tersebut harus dilakukan? Jadi kalau ada pertanyaan ibu mengapa penelitian itu harus dilakukan, maka kalau ibu membaca sebuah paper, sebuah artikel, mengapa penelitian itu harus dilakukan, lihat di bagian pendahuluan atau latar belakangnya. Ini bu, saya dapatkan sebuah paper nih dari pembimbing. Apa kata pembimbing? Oh, baca ini. Nah, lihat apa masalahnya. Maka ketika kita disuruh melihat masalahnya, maka lihat di bagian pendahuluan atau latar belakangnya. Ibu ya. Ya, kalau ada pertanyaan, apa masalahnya? Lihat di bagian pendahuluan atau latar belakangnya. Bagaimana? Kenapa? Karena di bagian pendahuluan atau latar belakang itu mencakup penelitian terdahulu yang sudah dikerjakan. Nah, jadi misalnya Ibu, Ibu membahas asli eksklusif nih, contohnya tentang Bu Nina tadi ya. Nah, ternyata pada penelitian terdahulu asli eksklusif ini hanya dilakukan baru sekian persen, misalnya 40% dari harusnya dilakukan dari 100%. Artinya ada 60% orang ibu yang tidak memberikan hasil eksklusif. Artinya sudah memberikan MPASI misalnya. Nah, maka itu masuk ke dalam bagian pendahuluan atau di dalam latar belakang. Maka kita kejar ini. Ya kenapa? Ternyata hasil eksklusif ini tidak dilakukan karena ada hasutan atau dorongan dari suami ya, yang mengatakan anaknya kekurangan gizi, ya, badannya kecil sehingga diberikan MPASI. Padahalnya umurnya baru 6 minggu, 1 bulan, dan sebagainya. Maka, ibu sudah bisa melihat di bagian pendahuluan. Ini masalahnya. Ada dorongan mertua, ada dorongan suami, ada dorongan keluarga, ada dorongan tetangga, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam bagian pendahuluan. Dan ini kita bisa baca di bagian pendahuluan. Yang kedua, menekankan pada kesenjangan yang masih ada dengan pengetahuan yang sudah ada. Ya. Teorinya, anak yang baru lahir atau katakanlah anak baru lahir ya, ABL itu hanya diberikan ASI saja yang dikenal dengan ASI eksklusif. Ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ibu sudah memberikan MPASI, memberikan pisang, memberikan roti dan lain sebagainya. Sehingga contrary to the fact, ya, berbeda dari kenyataan yang ada di lapangan, ya, teorinya terjadi kesenjangan, ada masalah di sana. Maka di mana kita lihat kalau kita membaca suatu artikel itu pada bagian latar belakang masalah. Ya. Yang ketiga, dia menunjukkan bahwa kesenjangan ini perlu segera diperbaiki. Itu juga ada di dalam latar belakang masalah. Secara teori, ibu harus hanya memberikan ASI eksklusif saja. Tetapi pada kenyataannya, contrary to the fact, yang berbeda dari kenyataan. Maka kita harus mengembalikan teori itu ke keadaannya semula. Nah, maka kata-katanya apa? Diberikan misalnya pemahaman kepada ibu hamil bahwasanya anak hanya diberikan ASI saja. Nah, seperti itu. Di mana kita lihat itu? Pada pendahuluan atau latar belakang masalah. Oke. Selanjutnya, menyajikan kepentingan komunitas, kepentingan klinis dalam pelayanan kesehatan. Ya,
Di mana juga kita lihat ini? Ada di bagian pendahuluan, ya. Jadi ibu-ibu ya, yang penting di dalam suatu kajian itu atau suatu penelitian itu adalah ibu melihat bagaimana komunitas. Kadang-kadang komunitas ini juga menjadi penentu keberhasilan program dari ibu-ibu sekalian. Maka biasanya kan ibu-ibu membina komunitas, misalnya ada penggerak PKK ya atau IBI, AIBI ya seperti itu ya, yang menjadi PKH. Kalau di desa itu ada apa ibu yang apa itu yang orang biasa tetapi dia penggerak misalnya imunisasi, semacam apa namanya ibu? Ada rektor IAIN dulunya. Ya, kebetulan kita sedang adakan kesepakatan kerjasama dengan IAIN, ada MOU dan juga ada kesepakatan. Kebetulan kita akan ada promkes di IAIN, ada broadcasting, ya, jadi kita adakan kerjasama. Ini barusan rektornya menelpon untuk lanjutan kerjasama. Oke, Ibu, kita lanjut. Jadi, Pak. Ya. Ini mengapa penelitian tersebut dilakukan? Jadi mengapa penelitian itu tersebut dilakukan? Jadi saya sudah sampaikan bahwasanya di dalam pendahuluan itu ada community, ada komunitas bagaimana sebuah program atau sebuah penelitian itu bisa berjalan dengan baik. Jadi penting sekali ibu-ibu melihat komunitasnya komunitas apa, ya. Kemudian juga melihat klinis dalam pelayanan kesehatan itu dilihat di mana? Itu dilihat pada bagian pendahuluan atau latar belakang penelitian ini, ya, dilihat di sini. Kemudian diakhiri dengan pernyataan tujuan penelitian. Jadi nanti di bagian pendahuluan ini juga ada tujuan penelitian. Biasanya kata-katanya pada penelitian ini bertujuan untuk, ya, kalau ibu tadi adalah melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif di daerah A, ya, terhadap apa. Ya, di dalam tujuan penelitian ini juga ada dalam bentuk hipotesis, ya, atau juga dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, ya. Jadi kata-kata nanti ketika ibu membaca suatu manuskrip, suatu paper, biasanya ada kata-kata bagaimana pernyataan tujuan penelitian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya purpose of this research seperti itu, ya, atau aim of study, nah, atau seperti itu, ya, yang akan ya elas, gimana gua guys? Bagian pendahuluan. Ibu Dina, Bu Dina bisa dengar suara saya, Dina? Bu Dina, halo, Bu Dina bisa dengar suara saya? Halo? Kak Dina itu dipanggil. Bu Dina? Ya, Bu Dina, halo guys katanya kan. Suara saya bisa didengar ya, Bu ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, berarti Bu Dina lagi ada masalah jaringan. Oke, lanjut ya. Sekarang Ibu, bagaimana penelitian itu dilakukan? Ya, tadi pendahuluan ya, Bu ya. Bagaimana penelitian itu dilakukan? Itu kita lihat pada metode penelitian, ya. Sekarang kita lihat bagaimana metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada subjek penelitian, ada pemilihan dan perhitungan sampel, ada desain penelitian, dan juga ada analisis penelitian. Apa itu subjek penelitian? Subjek penelitian itu adalah variabel-variabel yang kita teliti, ya. Variabel-variabel yang kita teliti. Nah, ini tergantung nanti topik kita apa itu, ya. Saya contohkan saja tadi topiknya Bu Dina itu adalah ASI eksklusif, ya, ASI eksklusif. Di dalam ASI eksklusif ini, maka kita akan ada di sini variabel-variabel penelitian. Apa-apa saja yang variabel penelitian? Variabel itu ada dua, ya. Ada independent variable, ya, ada independent variable dan ada dependent variable. Apa itu variabel independent? Variabel independent itu adalah variabel bebas, ya, ya, variabel bebas. Sementara dependent variable itu adalah variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain.
ya. Sementara variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ya. Contoh tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil, ya. Maka apa saja variabelnya? Misalnya variabel bebasnya adalah pendidikan, ya. Ada level of knowledge, ya, tingkat pengetahuan, ya. Ada mungkin misalnya dorongan keluarga, ya. Ada misalnya perintah suami dan sebagainya. Ini dinamakan dengan variabel bebas. Ini bebas saja, ya. Variabel terikatnya apa? Misalnya pemberian ASI eksklusif, ya. Pemberian ASI eksklusif, ya. Pemberian ASI eksklusif ini adalah variabel terikat. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas ini, ya. Misal pendidikan ibu itu mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Ibu yang mempunyai pendidikan tentang pendidikan kesehatan misalnya, itu biasanya memberikan ASI eksklusif. Kenapa? Karena dia tahu pentingnya ASI eksklusif kepada bayi, ya. Kalau dia tidak memiliki pendidikan kesehatan, bagaimana? Bisa saja dia memberikan ASI eksklusif, misalnya dia mendapatkan informasi tentang ASI eksklusif dari media-media lain, contohnya informasi dari dinas kesehatan, informasi dari penyuluhan kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga dia tetap juga memberikan ASI eksklusif. Bagi yang tidak memberikan ASI eksklusif, misalnya memang dia tidak tahu fungsi ASI eksklusif itu, nah, itu bisa saja terjadi. Maka ada pengaruh atau ada kayak pengaruh pendidikan terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu yang baru melahirkan. Ya, level of knowledge juga seperti itu. Pak, nggak ya. Kedengeran Pak, macet-macet. Oke, macet ibu ya. Sekarang ibu, sekarang bagaimana ibu? Sekarang siapa elok sinyal sampai kadinya loh. Oh, sinyal tapi Kak Dina ya. Oh, ya ampunlah, lama cek-cek. Wah. Kak Dina, sinyal Kak Dina bentuknya. Kalau Kak Dina, ya, maksudnya. Ya. Suara apa ya, Pak? Suara Bo. Suara Bo putih-putih, Bo. Enggak, lain dah, Pak. Enggak, Pak. Lelo, sinyal Kak Dina tuh jaringannya mungkin, Pak. Kak Dina tuh tinggal tengah sawah, kita, Bo. Ini Pak di ujung Pak. Apa? Mande. Ambil lapan nih lo mau cek ini kok nggak tahu berikut nggak selesai kan? Ya. Nah ya selesai bu ya. Oke. Jadi gitu ya bu ya. Jadi nanti ya, ibu harus betul-betul memahami subjek penelitian itu sehingga ibu bisa melakukan penelitian dengan baik. Ya. Di mana kita lihat di metode ibu ya. Jadi metode itu penting untuk menjelaskan bagaimana subjek penelitian itu. Variabel-variabel penelitian apa yang akan dirancang, yang akan dilakukan ketika dilakukan penelitian. Yang kedua, pemilihan dan perhitungan sampel. Ya, pemilihan dan perhitungan sampel itu juga ada di dalam metode penelitian. Dan ini juga adalah bagian yang penting ketika kita melakukan kajian riset atau membuat suatu manuskrip penelitian. Bagaimana cara pemilihan dan perhitungan sampel? Biasanya kita penelitian kesehatan itu menggunakan pemilihan dan perhitungan sampel menggunakan aturan statistik. Jikalau misalnya populasi ibu lebih dari 1000, ibu bisa menggunakan pemilihan dan perhitungan sampel menggunakan perhitungan 10 sampai dengan 25% dari total populasi. Ya. Tetapi kalau seandainya jumlah populasinya kurang dari 100, ibu sudah menggunakan aturan statistik menggunakan nilai N. Bagaimana dengan misalnya N besar dibagi dengan 1 tambah N dikali dengan alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah derajat kemaknaan. Karena kita derajat kemaknaannya menggunakan interval kepercayaan 95%, maka derajat alfanya ini adalah 0,05. Ya, di kuadran. Ya. Jadi ada perhitungan sampel yang menggunakan aturan statistik. Mana N kecil ini adalah N sampel, N besar ini adalah populasi, 1 tambah N, 1 tambah alfa dikuadratkan. Alfa ini adalah derajat kemaknaan yang punya nilai 0,05. Nah, itu nanti ibu akan pelajari dengan secara lebih lengkap di dalam statistik nantinya, atau biostatistik. Nah, di sana kita lihat ya di dalam metode
Apa nggak kedengaran apapun apapun nggak kedengaran Yohana. Bu Amel nggak kedengaran Bu Amel? Dengar Pak. Dengar ya. Kayaknya Bu Dina. Kak Dina jauh tempatnya Pak dari Simpang 4 nih. Dia jaringan, jadi jaringannya memang kayak gitu. Coba Bu Dina, Pak Ibu-ibu telepon Bu Dina suruh keluar dulu nanti masuk lagi biasanya bagus lagi biasanya seperti itu. Suruh keluar dulu kemudian masuk lagi. Ya kasih Bu Dinanya, ya kasih Bu Dinanya nanti enggak ya, paham. Ya. Karena kita sudah masuk ke bagian Ibu kerjakan nanti di dalam membuat paper atau manuskrip ya. Kemudian ya selanjutnya kita melakukan desain penelitian ya. Desain penelitian ini adalah bagaimana kita menggunakan desain penelitian untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang benar. Desain penelitian itu sesuai dengan kajian penelitian yang kita lakukan. Secara umum ada dua desain penelitian ini. Yang pertama adalah desain penelitian deskriptif. Yang kedua adalah desain penelitian eksperimental, ya, Bagaimana desain penelitian deskriptif ini? Desain penelitian deskriptif ini adalah desain penelitian yang menggambarkan masing-masing variabel. Masing-masing variabel itu dibikin frekuensinya, dibikin frekuensi relatifnya, dibikin frekuensi kumulatifnya, kemudian digambarkan bagaimana keadaan masing-masing variabel, selanjutnya nanti kita bikinkan dalam sebuah tabel, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, bisa saja dilanjutkan dengan melihat bagaimana hubungan masing-masing variabel dalam bentuk korelasional. Ya, jadi kalau seandainya deskriptif dilanjutkan dengan korelasional, maka penelitian ini masuk ke dalam penelitian analitik. Ya, ini masuk ke dalam penelitian analitik. Ya, nah, ini selesai satu kasus di dalam desain penelitian. Tetapi kalau seandainya jenis penelitian deskriptif setelah kita gambarkan masing-masing variabel, kemudian kita lihat bagaimana pengaruh kajian masing-masing variabel, maka namanya desain penelitian itu adalah desain penelitian eksperimental. Biasanya kita melakukan uji T, uji Z, dan lain sebagainya. Dan biasanya kita juga bisa menggunakan paired sample t-test. Ya. Paired sample t-test itu adalah melihat bagaimana keadaan masing-masing variabel terikat atau dependent variabel dari masing-masing variabel penelitian yang sudah kita dapatkan. Ya, Bu, ya. Jadi bisa saja nanti menggunakan desain penelitian eksperimental. Ibu mau yang mana? Terserah nanti. Mau yang mana Ibu akan bikinkan manuskrip, apakah nanti dalam bentuk eksperimental silahkan, dalam bentuk analitik juga silahkan. Itu tergantung nanti Ibu minatnya di mana. Ya. Contoh tadi Ibu Dani ya, itu dia menggunakan analitik namanya, karena melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi pemberian hasil eksklusif. Ya. Nah, jadi banyak faktor nanti dilihat, kemudian dihubungkan dengan pemberian hasil eksklusif. Ya. Itu bisa kajiannya masuk ke analitik, kalau seandainya dikaji juga bagaimana pengaruhnya, itu masuk ke penelitian eksperimental. Seperti itu. Paham ya Ibu-Ibu? Paham ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, sekarang apa yang ditemukan dari penelitian, ya, result of the research, ya, itu dapat dilihat dari hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian, itu bisa dalam bentuk kita lihat tabel, ya, kita lihat gambar yang disajikan, ya, itu masuk ke dalam hasil penelitian. Kemudian tabel, grafik, gambar, diagram, dan sebagainya itu, apakah penjelasannya sesuai dengan apa yang ditemukan? Ya, kalau seandainya tabelnya itu misalnya ada, saya bikin ya, di sini ada pendidikan, ya, ada pendidikan SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi, ya, di sini ada tingkat pengetahuan, ya, ada tinggi, ada rendah, ada dua aja ya, biar nggak terlalu banyak tabelnya. Nah, ini bisa
saya temukan tabelnya seperti ini ya. Ini ada tinggi, ya, di sini ada misalnya, di sini ada 10, di sini ada 5, di sini ada 11, ya, di sini ada 3, di sini ada 5, di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, coba Ibu. Coba bantu saya ini berapa jumlahnya? Ini 5. 5, 7, 17, 17 tambah 11 berapa Ibu? 28. Iya, Pak. Tidak lebih, Pak. 28. Iya, Pak, 28. Ya. Ini 5, 3, 8, 10 ya? Oke. Ya. Saya dapatkan di dalam hasil bagian tabel seperti ini misalnya. Jadi SD jumlahnya di sini ada 15, di sini jumlahnya ya, di sini 15 ya. Oke, di sini berapa ini? 14. Ya, 33. Ini 6, di sini 3. Oh, ditambah. Ya. Oke, jelas ya, Bu ya? Ya, jangan miring pula kepala Ibu. Ya. Ini gara-gara saya bikin gambarnya miring, miring pula kepalanya. Kepalanya jangan dosa miring Ibu ya. Jadi saya coba melihat ya, ini saya dapatkan di hasil penelitian seperti ini. Ini cara membacanya seperti ini Ibu ya. Dari hasil penelitian kita dapatkan hubungan antara pendidikan dengan tingkat pengetahuan itu sebagai berikut. Yang memiliki pendidikan SD itu ada 15 orang responden. Dari 15 orang responden itu, yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi itu adalah 10 orang. Dan memiliki tingkat pengetahuan rendah itu ada 5 orang. Kemudian dari responden yang berpendidikan SMP itu ada 14 orang. Dari 14 orang itu, 11 orang diantaranya memiliki pendidikan tinggi, dan 3 orang diantaranya memiliki pengetahuan rendah. Dari pendidikan responden yang berpendidikan SMA ada 6 orang. Dari 6 orang itu yang memiliki pendidikan tinggi ada 5 orang dan 1 orang memiliki pengetahuan rendah. Dan dari responden yang memiliki pendidikan di tingkat perguruan tinggi berjumlah 3 orang. Dan dari 3 orang itu yang memiliki pendidikan tinggi itu ada 2 orang dan 1 orang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Nah, itu cara membaca sebuah tabel hasil pendidikan. Artinya, dari membaca tabel ini, saya bisa mengatakan bahwasannya dominan responden atau katakanlah sebagian besar responden memiliki pendidikan SD. Benar nggak itu? Sebagian besar responden memiliki pendidikan SD dan SMP. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Benar. Karena memang tabelnya menyampaikan hal itu, ya. Kalau kita total ada 29 orang responden yang memiliki pendidikan SD dan SMP. Benar kan Bu ya? Oke. Nah, ya, itu adalah justifikasi dari hasil yang kita dapatkan dari suatu penelitian, ya. Jadi ternyata respondennya rata-rata atau sebagian besar memiliki pengetahuan SD dan SMP. Nah, itu penjelasan. Itu yang dinamakan dengan penjelasan yang sesuai dengan apa hasil yang kita temukan di lapangan. Jadi tidak ada contrary to the fact, tidak ada yang berbeda dari kenyataan. Hasil yang kita sampaikan itu sesuai ya dengan hasil yang kita dapatkan ketika kita melakukan riset di lapangan. Oke, Bu Ibu. Kemudian apakah penemuan yang kita hasilkan itu menarik? Kemudian bisakah hasil temuan itu dijelaskan dengan sangat menarik? Kalau saya sampaikan tadi, Ibu, menarik nggak hasilnya? Ternyata responden yang ada di daerah penelitian kita itu masih tergolong memiliki pendidikan rendah. Bisa nggak, Ibu? Bisa ya, kenapa? Karena ternyata pendidikannya rata-rata baru di paling tinggi itu selevel SMP. Junior high school ya, nah, berarti dia masih rendah. Apa yang perlu dilakukan di sini? Ternyata kita harus meningkatkan pemahaman mereka terhadap terhadap pengetahuan apa yang ingin kita gali ya pada masyarakat tersebut ya. Kalau pendidikannya rendah, apa yang ibu lakukan? Misalnya memberikan penyuluhan, memberikan informasi yang jelas ya kepada responden sehingga walaupun pendidikannya rendah, tapi informasinya atau pengetahuannya tentang apa yang ingin ibu capai itu meningkat. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya memberikan penyuluhan,
menyebarkan leaflet, menyebarkan brosur, atau mengumpulkan dia di satu tempat, diberikan keterangan, diberikan informasi yang lengkap, seperti itu, maka dia menjadi suatu hal yang penting. Sekarang, yang keempat, apakah tujuan penelitian itu tercapai? Ya, kita harus memastikan penelitian yang kita lakukan itu hasilnya itu sampai kepada responden. Hasilnya itu betul-betul sesuai dengan harapan. Oke, Pak ya. Ketika kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan penelitian, penting melakukan hipotesis. Ya. Penting melakukan dugaan sementara. Kenapa? Karena kita menggunakan statistik sebagai tool untuk mendapatkan hasil penelitian. Sehingga kita perlu melakukan hipotesis. Ya. Maka hipotesis itu nanti menjadi cikal bakal apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu tepat sasaran sesuai dengan harapan atau bertolak belakang dengan harapan yang kita inginkan. Itu bagaimana nanti kasus yang kita temukan di lapangan. Yang selanjutnya, apakah interpretasi statistik dilakukan dengan benar? Ya, jadi ini juga penting, Bu. Interpretasi statistik ini penting kita pahami dan kita lakukan. Di kesehatan, interpretasi ini kita lakukan untuk confidence interval sebesar 95%. Confidence interval 95% ini artinya adalah interval kepercayaan yang kita gunakan itu adalah 95%, artinya 0,95. Kalau seandainya kebenaran mutlak itu adalah 100%, maka tentu akan ada kesalahan sebesar 0,5. Ya, 0,5% kesalahan ini nilainya adalah 0,05. Maka interpretasi kebenaran yang kita lakukan itu haruslah kecil sama dengan 0,05. Semua kebenaran itu harus di bawah 0,05. Kecil atau sama dengan 0,05. Artinya, kalau nilai kesalahan itu terbesarnya adalah 0,05, maka semua yang kita dapatkan itu, kalau seandainya analitik, dia ada hubungan, dia ada perbandingan, dia kalau seandainya dia eksperimental, dia ada pengaruh, ya, dia ada apa pengaruh terhadap masing-masing variabel. Jadi kata-kata interpretasinya itu haruslah kecil atau sama dengan 0,05. Bagaimana kalau nilainya 0,1? Berarti dia tidak ada hubungan, dia tidak ada pengaruh, dan sebagainya. Dia tidak ada perbandingan. Ya. Itulah yang harus Ibu pahami ketika Ibu melihat hasil penelitian. Oke, Ibu, paham ya? Bu Ani, paham Bu Ani? Paham Bu Ani? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga pahamnya. Saya tidak bertanya ke seluruhnya. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi implikasi dari penelitian? Nah, implikasi, ibu juga harus ingat ya, implikasi itu kalau ibu belajar dulu waktu SD, ya, pernah nggak ibu menanya ini, tanda-tanda seperti ini? Jika A, maka B. Nah, itu yang implikasi itu, ya. Jika A maka B. Jadi implikasi dari penelitian juga seperti itu, ya. Jika A maka B, nilai suatu penelitian antara lain terletak pada apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat digeneralisasi dan berlaku sama di tempat dan waktu yang berbeda. Jadi kalau seandainya ibu temukan bahwasanya jika orang yang berpendidikan tinggi maka pengetahuannya baik, misalnya. Ya, jika orang yang berpendidikan tinggi, ya, itu implikasinya, ya. Jika orang berpendidikan tinggi maka pengetahuannya tinggi, ya. Maka pengetahuannya tinggi atau baik, maka itu adalah suatu hasil implikasi. Sekarang kita tes dulu. Kalau seandainya orang berpendidikan rendah, apakah pengetahuannya juga rendah? Nah, coba saya tanya ke Bu Aman. Bu Aman? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Artinya di sana apa itu? Tidak semua
case itu sama, ya, tidak semua kasus itu sama, dan tidak juga semua itu bisa digeneralisasi, ya. Tetapi kalau teorinya memang benar, ya, jika orang yang berpendidikan tinggi, pengetahuannya juga tinggi, itu teori. Tetapi belum tentu juga orang yang berpendidikan rendah, pengetahuannya juga rendah. Kenapa? Karena ada faktor lain. Itu yang dinamakan dalam penelitian itu dinamakan dengan faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor yang masih bisa didapatkan oleh responden akibat dari faktor lain di luar faktor dirinya. Contoh, kalau dia pendidikan kan faktor dirinya itu dia yang dia yang belajar, dia yang mengenyam bangku kuliah, bangku sekolah dan sebagainya. Faktor eksternalnya apa? Walaupun pendidikannya rendah, tapi dia suka baca. Dia suka buka internet, sehingga pengetahuannya juga bertambah. Sehingga batallah generalisasi kalau seandainya pendidikan rendah, pengetahuannya juga rendah. Ya? Nah, itu ada faktor eksternal. Tetapi kalau teorinya benar, itu ya, orang yang berpendidikan rendah, tingkat pengetahuannya juga rendah, itu teori. Ya? Tapi di lapangan belum tentu seperti itu. Ya? Kemudian, di dalam hasil penelitian juga adakah yang baru dari hasil penelitian? Jadi begini Ibu, syarat suatu penelitian itu di samping Ibu menemukan teori baru, juga setidak-tidaknya ada hal baru yang dilihat, ya, ada hal baru yang dilihat. Contoh tadi faktor-faktor yang mempengaruhi aksi eksklusif. Faktornya itu kan banyak Ibu. Setidak-tidaknya ada dua faktor. Ada faktor diri yang dinamakan dengan faktor internal, ada juga faktor eksternal. Misalnya dahulu di D4 atau ya di D4 Ibu melihat faktornya hanya faktor A, B, C saja. Sementara faktor internalnya itu ada banyak. Nah, sekarang Ibu harus gunakan hal baru. Ya, saya tidak lagi menggunakan A, B, C, tapi saya gunakan D, E, F misalnya. Maka itu dinamakan ada faktor baru yang dikaji di dalam penelitian kita sekarang. Di mana kita lihat itu? Ada di abstrak. Ya, ada di abstrak. Kemudian, apa kepentingannya bagi dunia kesehatan? Ya, di abstrak juga dibahas apa kegunaannya di bidang kesehatan. Ya, penting untuk melihat apa saja kegunaannya di bidang kesehatan. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah relevan dengan tempat kerja ibu-ibu? Ya. Jadi sebaiknya ibu meneliti itu relevan dengan bidang ilmu, ya, relevan dengan pekerjaan. Ya. Kalau ibu bidang dan kerja misalnya di program A, akan lebih baik ibu melakukan penelitian atau ibu bikin paper yang sesuai dengan bidang ibu, ya, jangan di luar bidang ibu, ya, karena kalau di luar bidang biasanya akan terjadi banyak miss, ya, atau kesalahan. Ya. Sampai di sini, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada ibu? Kita sudah sampai di abstrak. Ada Bu Ani? Semakin tidak paham itu berarti proses pembelajaran berhasil. Ya, ya, jadi begitu Bu, ya. Kalau semakin dibikin bingung oleh suatu topik, oleh suatu kajian, biasanya kita bisa dikatakan mulai belajar dari ketidakpahaman untuk menggali sesuatu yang tidak kita pahami itu agar kita paham. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau Ibu setelah mendengarkan saya kemudian paham langsung, itu bahaya, ya, itu cepat keluarnya Ibu, ya. Karena apa? Masuk dari telinga kiri, kalau keluar di telinga kanan itu ada sesuatu yang nempel itu Ibu. Jadi kalau masuk di telinga kiri, refleksi dia lagi, mantul dia lagi, itu bahaya. Itu tidak ada yang nempel sedikit. Ya. Jadi mudah-mudahan, kalaupun Ibu tidak paham semuanya, masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan, ada nyerap-nyerap sedikit. Ya. Ya, ada bagian-bagian yang Ibu bisa cerna apa yang saya sampaikan. Nah, biasanya Ibu kepahaman itu biasanya muncul dengan Ibu bertanya biasanya. Ini kalau Ibu tidak bertanya, saya juga ragu. Ini
jangan-jangan ya, jangan-jangan itu hanya mendengar saja tanpa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Karena nggak bertanya. Bu Amel, mungkin akan Bu Amel. Mohon maaf Pak, ada ya. Yang mau ditanyakan Pak? Ah ya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Nama saya Nur Pelita Pak Pahan Pak. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan implikasi yang baru Bapak terangkan ini. Ini yang nilai suatu penelitian antara lain terletak pada apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat digeneralisasi berlaku sama di tempat dan waktu yang berbeda. Ini saya kurang paham Pak. Mohon kiranya penjelasan sekali lagi Pak. Okay. Terima kasih. Ya. Yang mudah-mudahan ya saya coba ulangi sekali lagi. Jadi nilai suatu penelitian antara lain terletak pada apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat digeneralisasi. Ingat Ibu, ketika Ibu temukan suatu hasil penelitian, ya maka hasilnya ini sudah bisa dikatakan sebuah teori. Ya. Jadi kajian di sini. Kalau saya mau larikan ke statistik, kajian ini dinamakan dengan kajian validitas, ya, validitas, ya, kebenaran, kepercayaan, ya, kevalidan. Maka teori ini itu belum bisa digeneralisasi secara komprehensif, secara umum, secara general. Dia butuh dibuktikan lagi. Maka ketika teori ini dibuktikan lagi, harusnya dengan konsep yang sama, dengan subjek-subjek yang sama, harusnya bisa juga dilakukan di tempat lain. Contoh tadi Bu Dina ya, dia melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif di mana ya. Maka misalnya ada pendidikan ya, yang dikaji misalnya ya, kemudian ada misalnya dorongan suami, ada faktor keluarga misalnya, itu harusnya ketika dilakukan di tempat lain, harusnya sama hasilnya. Ya. Nah, ketika harusnya sama hasilnya, maka pengujian validitas ini lanjut ke reliabilitas namanya. Reliabilitas itu dinamakan dengan keterandalan. Suatu teori yang kita dapatkan, ya misalnya Bu Dina sudah dapatkan teori A, B, C misalnya, harusnya bisa diuji lagi di tempat lain. Harusnya hasilnya sama. Ketika hasilnya sama itu dinamakan yang valid tadi sudah lebih baik levelnya menjadi reliabilitas. Lebih andal dia. Artinya ketika dia dilakukan di tempat lain, pada tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, hasilnya sedapat mungkin sama. Ketika hasilnya tidak sama, maka keterandalannya, kereliabilitasannya dipertanyakan. Ya. Tetapi apakah penelitian itu salah? Tidak. Ya. Penelitian itu belum tentu salah. Bisa saja nanti, bisa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketika dia dibawa ke tempat lain itu berbeda. Jadi ketika dia tidak sama dengan hasil yang didapatkan oleh Budina di tempat yang awal, di tempat yang berbeda, itu belum tentu kita mengatakan hasil penelitian itu salah. Ya. Bisa saja ada faktor X atau faktor lain yang menyebabkan hasilnya itu berbeda. Itulah kita sebagai peneliti untuk menjelaskan kepada audiens, kepada responden, kepada orang yang menerima laporan kita, kenapa dia berbeda. Kalau dia sudah sama, itu sudah aman. Ya. Berarti reliabilitasnya betul-betul andal. Reliabilitasnya betul-betul baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tidak sama, maka kewajiban kita sebagai peneliti untuk menjelaskan kenapa dia berbeda. Seperti itu, Ibu Nur Pelita Papa. Bagaimana, Ibu? Paham? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Okay. Sudah mulai ya, apa sih, Pak? Ya, itu proses belajar, Ibu. Jadi ketika saya sampaikan, di awal Ibu tidak paham, kemudian saya jelaskan lagi, Ibu paham, proses belajar. Jadi learning by doing, learning by process, itu berjalan. Ya Bu, jadi belajar sambil mengerjakan, belajar sambil berproses, itu berjalan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga bisa memahami. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain barangkali. Ini Bu Dian sudah masuk lagi ya Bu ya, tapi apakah bisa mendengar?
Bu Dina sudah bisa mendengar? Ternyata masih masalah jadinya nampaknya, Pak. Memang ya, bermasalah banget ya jadinya Bu Dina ini, tinggalnya terlalu jauh dari simpang Ampel ya. Oh iya Bu, saya dulu ini Bu ya pimpinan di Stiker Ceria Buana ini. Jadi kalau saya dulu sering sekali promosi itu ke simpang Ampel ya, ke pasaman ya, pas bar. Ibu Ani ini D3-nya di mana Bu? Di Baitur Rahmah Padang, Pak. Nah, ya. Tidak ada yang alumni Ceria di sini. Jadi dulu saya kepimpinan di Ceria, 2015 pindah ke Prima, 2016 saya ke ITB, lakukan ya. Terakhir ke sini bisa kita lakukan nanti ketika kita ingin menemukan suatu teman baru atau finding teori yang baru. Sehingga kita bisa mencari nilai informasi yang penting bagi kita ya, sebagai peneliti atau sebagai orang yang terlibat dalam program di dalam penelitian. Selanjutnya, tugas ya ini Bu, tugas sedikit ya Bu ya untuk Ibu mulai dari sekarang Bu, walaupun nanti mungkin goal akhirnya nanti pada semester 2 Ibu ya. Coba Ibu cari artikel-artikel sesuai dengan topik Ibu ya, mau meneliti tentang apa. Mulai dari sekarang gunakan internet, telaah artikel tersebut mulai dari judul atau abstrak, pendahuluan atau latar belakang, kemudian gunakan apa, sebutnya ke siapa, analisisnya seperti apa ya, mungkin menggunakan K-score mungkin atau menggunakan UGT atau ITES seperti itu. Nah, bisa kita bisa Ibu lihat nanti. Kemudian hasilnya seperti apa, temuan pentingnya apa, itu nanti Ibu coba catat. Kemudian diskusinya apa saja yang ada di sana, pembahasannya bagaimana, itu bisa Ibu catat nanti ya, berdasarkan topik atau penelitian yang Ibu dapatkan di internet atau di mana saja boleh. Ya. Kemudian terakhir Ibu simpulkan apakah hasil temuannya dapat dimanfaatkan oleh bidan di Indonesia atau tidak. Ya. Jadi Ibu harus tetap juga konsen di bidang Ibu ya, ke bidan, berarti konsennya mulai dari hamil sampai dengan melahirkan, maka konsennya di bagian itu akan baik ya, sehingga nanti ketika Ibu mereview ya sebuah artikel ini, Bu Dina udah lain kerjanya. Bu Dina ada foto-foto sendiri ya, ini saya yakin ini ya, Bu Dina akan dengarkan selesai ini di foto-foto. Oke, jadi ini penting Ibu ya, Ibu simpulkan hasil temuannya nanti kalau bisa sesuai dengan bidang Ibu. Oke, ini kriteria penilaiannya nanti Ibu, kalau seandainya Ibu sudah mulai lakukan, Ibu akan lihat nanti. Ibu, kerjanya kan nggak sibuk Ibu ya? Sibuk nggak? Saya takut berikan tugas ini nanti waktu pengumpulannya. Ibu sibuk nggak? Sekarang kami lagi ada yang jadi vaksinator Pak, itu cuma Pak. Nah, itu ya. Kerjaan di lapangan. Makanya saya skip saja lah tugas ini ya, karena nanti takutnya Ibu nggak menjawabkan. Ini berhubungan dengan nilai. Oke, itu barangkali Ibu waktunya tepat. Kita sampai jam 11. Sekarang sudah jam 11.01. Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, Pak. Ya silakan Bu Ani. Tugas yang tadi itu yang tentang telaah jurnal ya, itu dikumpulnya kapan Pak? Nah itu makanya kan, makanya saya tanyakan Ibu ini saja, Ibu buat saja. Nanti Ibu kumpulkan setelah selesai. Jadi waktunya tidak saya batasi. Silakan Ibu kumpulkan kalau Ibu sudah menyelesaikannya. Ya makanya tadi saya tanya Ibu sibuk nggak? Ya. Kalau Ibu sibuk ya tetap bikin tugas itu, Ibu tinggal kirim ke saya, japri saja Bu ya, kan di sana sudah ada nama saya, japri ke saya saja nanti saya catat siapa yang mengumpulkan tugas, siapa yang tidak. Batasan waktunya sampai matrikulasi ini berakhir. Ya, Bu, ya. Jadi kalau seandainya Ibu mengumpulkan tugas, nanti akan saya sampaikan ke Kaprodi Ibu, ya, berarti nilainya masuk. Kalau tidak, nanti tentu nanti saya sampaikan juga ke Kaprodi Ibu, Ibu tidak mengumpulkan tugas.
seperti itu saja Bu, karena kesibukannya, apalagi vaksin sekarang kan harus mencapai target sesuai dengan apa namanya ya, indikator pencapaian target di pemerintah. Saya paham itu. Oke. Sampai di sini Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Amel? Nah, Bu Amel sudah selesai. Bu Amel? Enggak ada Pak. Ya, yang penting bagi saya gini Bu ya. Yang penting evidence-based midwife atau katakanlah penelitian kesehatan itu penting untuk pahami karena itu akan melakukannya nanti tidak hanya di akademisi Ibu ketika Ibu kuliah, tapi nanti ketika Ibu setelah tamat pun nanti Ibu juga bisa bikin model gitu ya. Seperti tidak hanya untuk kalian Ibu tulis nanti. Oke, cukup Ibu. Kalau tidak ada waktu kita selesai 4 kali pertemuan yang diamanai ke saya sudah rampungkan. Saya tinggal bikinkan laporan ke Ibu Indah nanti proses pembelajaran ini. Barangkali Bu, terakhir tadi saya tidak ini kita jumlahnya berapa yang hadir di sini hanya 7 orang Pak. 7, ya, yang sebenarnya yang 3 lagi itu kemana? Yang tinggal cuma 4 mungkin Pak. Oke lah ibu ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak.